Pak Roisul, kopinya mana Pak Roisul? Sebelum diskusi dimulai, disiapkan dulu Pak Rois kopinya. Pak Rohman, kopinya Pak Rohman, Pak Supi, lempernya mana? Mantap, Pak Rohman. Singkong goreng, Pak Bro. Halo. Mantap, mantap. Emang sekolah saya itu nggak ada peraturan. Sekolah saya itu sangat dihargai. Karena muridnya sedikit, jadi operatornya pada nggak mau. Nyambi, Pak Bro. Nggak dapet ya. Pak Supi, botenya mana? Pak Supi, bote. Roisa. Miknya Pak Supi tolong diaktifkan itu. Sugiono ngomong. Kopi. Kopi bro, mana bro? Belum tersedia bro. Habis. Jam 10. Di sekolah mana? Dah. Di mobil ngejoki Jenny malah tunggu terus aku dia nunggu orang masih mau biar gue mau tepat peci ku balik nih deng sekarang mati gak ya gue mati itu tak kawannya. Tanam sayuran.
Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Pak. Eh, mohon maaf agak terlambat. Ini belum dimulai kok, Pak. Oh, jen, siap. Buka. Kita lihat sudah live di YouTube ya, Mas? Sampun, Pak, sampun. Oke, siap. Terima kasih, Mas Agus, yang sudah bisa hadir. Di mana posisi ini? Posisi di Gunung Kidul, Pak. Ah, siap. Mas Ali Murfi sudah hadir? Belum, Pak, kalau Mas Ali. Ibu apa? Bu Jasia, selamat datang Bu Jasia. Bu Ambar, gimana kabarnya Bu Ambar? Bandung, pindah Bandung kok nggak nampak kelihatan nih Bu Ambar ini. Bu Jasia, halo. Ribun kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Sekjen. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang di sini ya, ikut gabung, belajar. Siap, Bu. Siap. Bu Ambar, ini Bu Ambar kok nggak kelihatan wajahnya ini? Ada selamat siang Pak Sukini, Pak Apri. Selamat siang Pak Sukini, oh, ya. Pak Apri. Siap. Ini Mas Novan juga hadir. Sekwa di MBI. Gimana Mas Novan? Zainal nggak minum kopi. Ini bukan kopi nih, ini air madu. Iya, atau jamu malah. Ya jamu biar sehat Bu, tiap hari ada webinar terus. Kita besok Sabtu ada webinar terakhir Bu di Pasca. Jasia, baru saya share tadi untuk Pasca ya, PPMPI untuk Pasca. Nanti setelah hari Sabtu selesai kita membuat rekomendasi ke mungkin Direktur PT KAI atau Dirjen Pendis ya nanti ya, hubungannya dengan MPI ya. Ikut nanti. Ya ini hidup MPI ya. Iya. Pak Supi, kopi mana kopi Pak Supi? Itu kok bisa bareng dengan Pak Apri itu? Solmet kali kayaknya ini. Lagi kritik. Kritik neng Gunung Kidul. Alhamdulillah. Semangat. Mendang cair. Mas Ali gimana Pak Irwanto? Mas Heru ini posisi di kampus apa di rumah ini Mas Heru? Di kampus Pak. Di kampus. Gimana Mas Ali tadi ada nggak? Tadi habis ngisi di PBA kan? Belum ketemu ya Pak tadi. Di atas soalnya saya. Oh gitu ya. Silakan, Pak. Panas banget. Oke, panas sekali. Ini pasti webinar. Ini. Pak Subi, makan siang dulu Pak Subi, makan siang biar daya tahan tubuhnya kuat. Sebelum acara dimulai.
Bu Nurah sudah masuk, Mas. Oh. Imam gimana, Nur? Imam sudah siap? Halo Nora, suaramu. Ya. Pak Imam sudah siap. Kalau sudah dimulai. Pak Imam sedang dalam konfirmasi. Katanya jam 1. Oh ya. Jam 1. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Bu MPI ya. Alma mater. Alma mater. Agus dulu ya. Di sini ta? Ah, iya, satu saya PAI, adik kelasnya Mas Imam dulu. Oh. S2-nya UNJ ya, S2 ya. S2 UNJ, terus ngambil lagi pendidikan ekonomi. Ini Bu Nora ini sekjen MPI ini alumni S2 UNJ juga, S1 S2. Oh, jurusan apa Bu? UNJ. Ayahnya S1-nya pendidikan administrasi perkantoran, Bapak. Oh, anu muridnya Bu Ana ya? Bu siapa? Asistennya Bu Suarsimiku. Siapa itu? Agak lupa. Pernah diajar Bu Suarsimi tau dulu? Ya, waktu S2. Sama beliau waktu evaluasi pendidikan. Aku. Dia pembimbingku dulu. Sekprodi termuda se-UIN. Wela, tenang. Sedunia akhirat gak, Bos? Ya, sedunia akhirat. Se-MPI Indonesia. Aku malah daftar di UIN gak diterima waktu dulu. Wah. Daftar dosen di UIN. Makanya saya juga heran kok Nora ini kok bisa masuk MPI ini pakai apa ini? Pakai dukun ini. Jadi saya se adik kelasnya Mas Imam 2 semester, Pak ya. Oh. S2-nya juga, S2-nya juga adiknya Mas Imam. Di MP juga berarti nggih. MP. MP. S3-nya di mana jenengan, Pak? Di Malang, UM. Universitas Negeri Malang. Prodi apa? Pendidikan Ekonomi. Oh, iya. Karena ngajarnya kan di Pendidikan Ekonomi, jadi saya kemarin itu kuliah lagi S1 Pendidikan Ekonomi. Oh, iya kan? Di mana? Ambil S1-nya? Di Jakarta, di kampus swasta. Biar jadi, ini nggih, linear nggih, Pak nggih. Jadi sebenarnya juga tidak harus linear sih sekarang kalau mau jadi guru besar itu. Yang penting kan disertasi sama penelitiannya linear. Betul. Selamat datang Bu Wiji, Bu Wiji Dayati, dosen MPI. Kemudian ada Bu Lailatul Rahmah, mahasiswa S3 UNJ. Luar biasa. Ya, ya. Selamat datang Pak Bos. Terima kasih aku ikut belajar ya. Ya, ya harus mau lulus. Jangan lupa bawa jajan kalau ikut belajar. Besok kalau pas ke ruang jurnal berarti bawa jajannya. Salah satu salah. Di rumah ada kolak kacang hijau. Posisi di mana? Di rumah? Di rumah. Momong. Sama, saya di Jawa Timur juga nih lagi momong. Saya juga momong ini. Momong, saya momong Heru ya. Bapak ini live loh, nggak boleh. Ya nanti kan bisa dipotong sama Heru. YouTube-nya nggak bisa dipotong, Pak. Oh, YouTube ya ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini biar gimana ini sudah kurang 5 menit lagi kalau anu kita mulai saja nggak masalah ini. Bentar, Bos Imam. Ali mana Ali? Ali di lantai 2. Sudah dikonfirmasi ya? Lagi, Pak Heru. Gimana Mbak? Mbak, gimana? Sudah dikonfirmasi lagi, Pak Ali. Belum Mbak ini, Mbak. Sebentar. Irwanto suruh konfirmasi lagi Ali. Irwanto di kampus kan? Ini Mas Esak ini di rumah ya? Suaranya. Ya, di rumah, Pak. Kemarin mau saya komentari kok di flight
Akhir itu kok rambutmu kok jadi melipis banget tuh, yang edit siapa itu? pakai minyak itu Pak. Rambutnya udah saya itu Pak. Okay. Pak Ali lagi istirahat mungkin tadi habis ngisi DS3 PBA. Dihubungi Nur, Ali Nur. Oke. Karena memang diskusi webinar ini tentang jurnal itu kan serius, jadi memang pesertanya itu ya orang-orang yang serius. Ya. Sudah saya share di beberapa asosiasi, ya nanti nggak masalah. Yang penting kan kita bisa belajar bersama, khususnya untuk manajerial ya, untuk manajerial. Nanti gimana agar manajerial itu minimal tahun ini Sinta 2, Nora. Sinta 2. Pak Imam sudah konfirmasi. Sudah bisa? Linknya, bentar, tak kasih linknya dulu. Masyaallah, assalamualaikum Pak Setia. Luar biasa ini teng pundi niki Pak Setia? Mut masih suaranya Pak dihidupkan dulu Pak Setia. Berapa? Waalaikumsalam Pak Yainal. Tempunti Pak niki Pak. Di rumah Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Setio. Mugi-mugi masih ingat kula Pak Setio. Niku murid jenengan Pak Setio. Mas Agus murid jenengan Pak Setio. Ya lupa tapi aku. Radio apa dulu? PAI Pak. Oh PAI ya. Selamat. Maaf anu banyak yang sudah lupa. Dere ya. Izin nggih Pak nggih, dere ya. Izin. Dere ya. Izin. Yeah. Ini aja ada Bu Ferianti Sekprodi MPI Palembang. Oh ini. Oh, ya alhamdulillah. Banyak ini Pak, ini acaranya diikuti se-Indonesia nih Pak. Ya ya, waduh banyak sekali ya, terima kasih. Yeah. Ini ikut menyesuaikan ilmu. Mencari ilmu Pak Yainal. Ya. Pak Yainal di Madiun atau di Ceper atau di Magetan ya Pak? Oh Madiun ya. Di Magetan Pak, Nji. Belum ya. Sempat ke Jogja ini. Ya ya. Belum sempat. Monggo, waalaikumsalam. Belum sempat ke Jogja ini Pak. Ya berapa lama? Di Madiun baru satu minggu, baru satu minggu lebih. Oh ya ya satu ya. Satu minggu. Ya. Sudah ada Nora, sudah selesai Pak MBI Pak. Bagus, Pak Nora memang luar biasa. Saya tutup kantornya Pak. Gimana Nora ini sudah jam 1 dimulai Pak Imam? Sudah siap? Ya siap, kita tak.
Ini Mas Ali sudah hadir ini Mas Ali. Oh ya. Mas Ali sudah hadir ya. Juli udah masuk belum Juli? Juli siapa? Juliani. Iya, itu katanya gimana Mas Heru? Mas Ishaknya? Oh, untuk MC-nya atau Mas Irwanto? Iya, MC-nya sama Mbak Juli. Oh, Juliani Musti. Iya, Juliani Musti. Udah tadi udah dikonfirmasi. Mana? Kok belum masuk? Mas Ali, apa kabar? Selamat datang di MPI, Pak Ali. Pak Ali, ini luar biasa. Okay. Jauh-jauh Juli, dari Malang. Juli sudah masuk, Juli sudah masuk. Silakan dimulai. Mbak Juli, di mana Mbak Juli? Di rumah, Pak. Rumah mana? Di rumah sendiri, toh, Pak. Di Bogor, Pak. Rumah saya. Oh, di Bogor. Abdillah Medan hadir. Masya Allah, Pak Abdillah. Upload di MPI Medan. Iya, siap. Pulang ke rumah makan sambil dengerin. Siap. Siap. Calon guru besar harus ikut ini, Pak. Amin. Bentar lagi. Siap. Alhamdulillah banyak MPI jadi guru besar ini. Kalau keluar skopusnya Q1 kita langsung usul. Wah, siap. Mantap. Monggo Mbak Juli dimulai Mbak Juli. Saya mulai ya, Pak. Okay. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Dr. Hajah Sri Sumarni, MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Imam Mahali, MPD. Yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Zainal Arifin, MSI. Yang terhormat seluruh narasumber serta seluruh peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu dan Bapak serta seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, acara yang ketiga menyanyikan himne UIN, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan. Itu jangan di mute Mbak Juli, jangan di mute. Ya, dari tadi saya mute ya Pak. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita awali acara kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Sadaqallah, sadaqallah lazim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Belum keluar. Belum keluar gambarnya. Halo. Mas Heru belum keluar. Lagi di proses ulang, Pak. Lagi di proses ulang sama Mas Heru. Ya iya, kita kan makan siang. Udah. Suaranya enggak ada. Suaranya enggak nyampe. Volume. Pakai punya. Aku berdiri dan tandu yang kebangsaanku bangsa Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan himne UIN. Mas is langsung ya. Thank you.
Sapriyat Baiklah, acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Imam Mahali, MPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memastikan apakah bisa mendengarkan suara saya ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada pertama Kaprodi ya, Kaprodi MPI, Pak Zainal, ada Bu Nora Sefajina sebagai sekretaris, kepada para narasumber webinar atau pelatihan penulisan artikel terpublikasi pada jurnal internasional, internasional jurnal. Di sini adalah ada alumni Tarbiyah juga yang sekarang menjadi tokoh hebat ya, berprestasi ya, tokoh hebat berprestasi multitalent. Multi talent bukan ditaleni bukan, tapi multi talent memang banyak skill yang dimiliki. Saudara Mas Syekh Al-Alim Al-Alamah Agus Wibowo ya. Namanya ini bukan Arab tetapi memang sinkretis ini ya, Agus Wibowo MPD. Apa ini titelnya aja saya enggak tahu, ini titelnya ada CIKNR itu apa saya enggak ngerti. Kemudian ada Mas Ali Murfi MSc. Di sini juga telah bergabung beberapa dosen, banyak dosen, ada Pak Sedio Santoso, ada Pak Sedio Santoso, kemudian ada Mas Saifuddin, ada dari beberapa instansi UIN, luar UIN Senayan Yogyakarta bergabung, alhamdulillah. Pada kesempatan ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan secara virtual dan virtual atau daring ini tidak mengurangi produktivitas kita tentunya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Mas Agus Wibowo, kemudian Pak Zainal, Pak Bu Nora, Mas Ali Murfi yang saya cintai, saya banggakan. Pertama saya menyampaikan salam dari pimpinan fakultas, dari dekan, Bu Dekan, Bu Sri Sumarni, karena banyak sekali kegiatan rapat. Saya hari ini juga masih juga rapat ini di forum, keluar sebentar saya di forum rapat dengan WR3 membicarakan terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, pemilu ya, pemilu mahasiswa dan merancang tentang pekan prestasi ya, pekan prestasi mahasiswa UIN baik nasional maupun internasional yang kita gagas rencanakan tahun ini dan tahun akan datang. Jadi saya rapat dulu, saya keluar ini. Mengucapkan salam dari Bu Dekan karena tidak bisa bergabung dan beliau juga menugaskan kepada saya untuk bisa memberikan istilahnya sih nongol saja. Ini sebenarnya kan program atau kegiatan MPI yang setiap hari juga saya sudah ketemu sama para tokoh-tokohnya ini. Jadi saya nongol saja mengapresiasi. Intinya adalah segala kegiatan, aktivitas, kreativitas, inovasi ya dan produktivitas yang dilakukan oleh tim kita di Fakultas Ilmu Tarbiyah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, karya, inovasi, kemudian adaptasi, terus berkarya, semangat, kita harus apresiasi sedalam-dalamnya. Apalagi untuk kemajuan, tentu berdampak, impact-nya berdampak kepada kemajuan institusi dan pengembangan diri. Karena skill yang harus dimiliki oleh setiap individu di fakultas atau di zaman ini ya, skill-skill, banyak skill ya, multitasking ya, skill-skill yang banyak harus dimiliki, termasuk di antara adalah skill kepenulisan.
Maka dari itu saya atas nama fakultas, atas nama pimpinan fakultas mengucapkan dan mengapresiasi, mendorong, mengapresiasi, mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini. Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Agus ya. Mas Agus ini alumni kita juga, alumni Fakultas Tarbiyah ya. Alumni yang sukses ya, karena kalau saya kan alumni Tarbiyah, kembali ke Fakultas Tarbiyah ya. Mas Agus ini alumni Tarbiyah tapi dia dipakai di universitas umum, jadi luar biasa ya. Jadi kita sulit sekali begitu, dia dari Fakultas Tarbiyah, tidak di Fakultas Tarbiyah tapi di Fakultas Umum dan menjadi teladan di sana, menjadi inisiator, menjadi pionir. Dalam? PD3? Siap. Wah, maaf ditanya sama Pak Rektor, acara apa katanya. Lagi nyambut Pak. Nah, itu jadi begitu. Nanti kita banyak belajar dari Mas Agus dan saya juga sekaligus banyak belajar nih sekarang juga banyak belajar dari Mas Agus bagaimana kita menulis di jurnal nasional dan internasional. Kalau dalam segi kepenulisan Mas Agus tidak di Pak Agus ini Mas Agus Wibowo tidak diragukan lagi. Beliau adalah penulis terbaik di Kemendikbud tahun 2010-an ya, tahun 2015 ya. Penulis terbaik, kolumnis di Media Indonesia, penulis di Kompas, banyak karya, dan sekarang Scopus-nya aja diinformasikan ke saya itu ada hampir 30 Scopus tulisan dia. Nah, beliau akan berbagi, maka dari itu saya sangat mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus, dan kita semua belajar bersama untuk tentu untuk meningkatkan kompetensi, skill kita, supaya hari ini lebih baik daripada yang kemarin, ke depan lebih baik daripada saat ini, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Kiai Agus Wibowo, saya sampaikan begitu. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Nora, saya Pak Janana, ikuti terus, saya rapat ini, jadi saya nggak bisa, oleh nanti saya akan privat secara khusus kepada Mas Agus, jadi saya tidak bisa di forum ini, nanti saya akan privat, akan datang ke rumahnya, bawa gula, teh, kopi, dan ingkung ya, untuk bisa cepat menyerap ilmu-ilmunya. Nah, terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya lihat tadi banyak sekali dari fakultas atau universitas lain, prodi lain di MPI ya, MPI lain di Indonesia, di PTKI. Saya kira kita bisa terus bekerja sama, kita masih berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas tulisan akreditasi dari institusi kita. Terima kasih atas bergabungnya dan kita maju bersama, kita berkolaborasi bersama dan kita berkarya bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam Ali saya aturkan terima kasih. Sambutan yang kedua, sambutan oleh Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Kepada Bapak Dr. Zainal Arifin MSI, kami persilahkan. Baik, tes suara saya terdengar, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan artikel jurnal nasional internasional khususnya ini yang diselenggarakan oleh Prodi MPI dan juga pengelola manajeria ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber Mas Agus dan Mas Ali Murfi. Beliau berdua memang alumni kita ya, Mas Agus alumni PAI, junior saya mungkin atau seangkatan itu Mas Agus ya. Kalau saya seangkatan sama Pak Imam, kalau mungkin dengan di bawah ya. Kalau Mas Ali Murfi kan angkatan KI, mahasiswa saya. Dan keduanya memang ahli di bidangnya masing-masing. Maka nanti kita dapat mengambil pelajaran atau dapat belajar bersama. Nanti mungkin Mas Agus lebih fokus bagaimana kita dapat strategi khusus untuk menulis di jurnal internasional. Dan Mas Ali nanti fokus pada bagaimana mengembangkan jurnal kita menuju jurnal internasional. Karena kita ingin jurnal manajeria ini juga menjadi jurnal yang terakreditasi Sinta 2, kemudian nanti kita bisa juga ajukan ke jurnal internasional. Untuk yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, para dosen, ada dosen MPI, ada Bu Wici, Pak Setio, dan teman-teman yang lain,
dan juga teman-teman di Prodi Asosiasi MPI Indonesia, PPMPI Indonesia, kemudian juga para mahasiswa yang hadir di acara ini. Dan yang ketiga, semoga tujuan kegiatan ini tercapai, bahwasanya kita ini sebagai dosen, sebetulnya dosen itu saya sepakat dengan istilahnya Pak dulu itu, Pak siapa itu, dosen itu peneliti yang mengajar. Ya, jadi karena kita itu peneliti yang mengajar, maka kita seharusnya ketika mengajar itu basisnya adalah hasil-hasil riset yang kita lakukan. Oleh karena ini untuk memperkuat kemampuan kita riset, kemampuan kita menulis, kemampuan kita mempublikasikan artikel-artikel, maka kita harus senantiasa selalu belajar terus-menerus. Karena ilmu itu selalu perlu di-upgrade untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan menulis itu bagian dari kewajiban dosen, salah satunya untuk mensebarluaskan ide untuk ikut kontribusi dalam pengembangan keilmuan. Salah satunya kita bisa menulis di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Itu sambutan singkat saya, yang intinya saya banyak terima kasih pada tim teman-teman Prodi MPI, dosen-dosen muda, semoga punya motivasi untuk terus berkarya, terus kepada mahasiswa juga terus termotivasi untuk belajar menulis dan mempublikasikan tulisan-tulisan itu. Saya kira begitu sambutan saya, Mbak Juli. Terima kasih. Bila itu kembali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Zena, saya aturkan terima kasih. Baiklah, hadirin yang saya hormati, memasuki acara inti pada webinar siang ini, yaitu pelatihan penulisan artikel terpublikasi pada jurnal internasional yang akan didampingi oleh Bapak Syaifuddin MPD. Kepada Bapak Syaifuddin MPD, waktu kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan memasuki acara inti yaitu webinar tentang pelatihan penulisan artikel terpublikasi pada jurnal internasional. Ya, nanti ada dua narasumber. Yang pertama Bapak Agus Wibowo, kemudian yang kedua Mas Ali Murfi. Baik, yang pertama kita akan dengarkan materi dari Bapak Agus Wibowo SPDI MPD CIG NR. Ya, saya akan bacakan biografi singkat beliau terlebih dahulu. Bapak Agus Wibowo SPDI MPD CIG NR ini pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Master Universitas Islam Negeri Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. Kemudian doktor di Universitas Negeri Malang, UM, Indonesia. Research interest yaitu tentang character education, entrepreneurship education, educational management. Course yaitu kewirausahaan, applied entrepreneurship atau praktek kewirausahaan, etika profesi dan pengembangan diri, strategi belajar mengajar. International reviewer yang pertama yaitu International Journal of Instruction SJR 0,5, Faculty of Education Eskişehir Osmagasi University. Kemudian Geo Journal of Tourism and Geosites SJR 0,23, Editura University Din Oradea. Kemudian Psikologi Research and Behavior Management SJR 0,64, Dev Medical Press LTD. Selanjutnya Entrepreneurship Education and Pedagogy Segi Publication INC. Kemudian
untuk publikasi artikel jurnal Bapak Agus Wibo ini tercatat di web Fakultas Ekonomi UNJ, itu jurnal ada 25. Yang terbaru adalah Factor Affecting the Adoption of E-Learning in Indonesia, Lesson from COVID-19, Journal of Technology and Science Education, volume 10, nomor 2. Ya, yang lain bisa dilihat nanti di web Fakultas Ekonomi UNJ. Selanjutnya untuk buku, beliau di sini tertulis ada 16 buku. Buku terbaru yaitu tentang strategi belajar mengajar, teori dan praktik, diterbitkan di Yogyakarta, CV Samudra Biru tahun 2018. Dan yang lain bisa dilihat di web Fakultas Ekonomi UNJ. Award, penghargaan penulisan terproduktif peduli pendidikan di media massa tahun 2008-2009 dari Kemendikbud, diberikan pada tahun 2009. Penghargaan penulisan terproduktif peduli pendidikan di media massa tahun 2009-2010 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diberikan tahun 2010. Kemudian yang ketiga, penghargaan penulisan terproduktif peduli pendidikan di media massa tahun 2010-2011 oleh Kemendikbud, diberikan tahun 2011. Grant 2016, analisis kebutuhan terhadap lulusan S2 program studi pendidikan ekonomi, funded by BLU Faculty of Economy, Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, 2016, persepsi tentang kewirausahaan, efikasi diri, dan intensi berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, funded by BLU Faculty of Economy Universitas Negeri Jakarta. 2017, kepemimpinan intrapreneurship, budaya sekolah dan kinerja inovasi guru SD Negeri di Jakarta Timur, funded by BLU Faculty of Economy Universitas Negeri Jakarta. 2018, kreativitas guru, pendidikan kewirausahaan dan intensi berwirausaha sekolah menengah kejuruan, funded by BLU Faculty of Economy Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir 2019, mindset kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan dan intensi berwirausaha siswa sekolah menengah kejuruan, funded by BLU Faculty of Economy Universitas Negeri Jakarta. Baik, itu merupakan biografi singkat dari Bapak Agus Wibowo, dan beliau dapat dihubungi melalui email agus-wibowo@unj.ac.id. Ya, beliau akan membawakan tentang tema spesifik tentang strategi menjadi penulis dan reviewer jurnal Scopus. Baik, seperti itu kiranya yang dapat disampaikan di awal. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak Agus seperlunya. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Saifuddin, selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi srohli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 FITK UIN Sunan Kalijaga. Kalau saya dulu itu masih Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Arifin MSI, Kaprodi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Mbak atau Ibu? Mbak, ya Mbak. Mbak siapa, Pak? Mbak Nora. Dek juga boleh. Ya, Dek, ya juga boleh sebagai
Sekretaris Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang saya hormati guru saya Bapak Dr. Setio Santoso. Saya masih ingat dulu mau masuk ruangan kuliah beliau itu tergesa-gesa, masih kampusnya masih yang lama. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar yang diselenggarakan oleh Jurnal Manajerial FITK UIN Sunan Kalijaga. Pertama-tama saya sangat berbahagia sekali diperkenalkan untuk berbagi apa yang saya miliki, berbagi apa yang saya ketahui, dan nanti juga diskusi tentang apa yang sudah saya ketahui. Pertama, nanti saya berharap ini tidak dari saya saja. Jadi nanti kalau ada suatu hal yang perlu didiskusikan, tidak usah menunggu selesai saya menyampaikan, nanti langsung kita diskusi. Karena terkait dengan tema yang saya angkat, ini agak berat dan biasanya tidak banyak yang tertarik. Mohon maaf juga kalau audio saya agak terganggu nggih, tapi bisa terdengar dengan jelas. Sudah terdengar. Alhamdulillah, sudah terdengar. Nggih, soalnya kemarin pas ada acara juga kurang begitu bagus, udara di Gunung Kidul lagi kurang bagus. Saya membawakan tema yang cukup berat, perintah dari Bapak Kaprodi, tema yang menurut saya cukup berat sekali, dan ini sebenarnya per poin dari apa yang saya sampaikan ini butuh apa ya, sebenarnya satu webinar ini untuk poin-poin yang saya sampaikan ini sebenarnya kurang cukup, karena untuk menjadi terampil ini kita harus benar-benar setelah paham kemudian berlatih. Tanpa berlatih apa yang saya sampaikan ini hanya akan menjadi angin lalu yang kemudian tidak ada kontribusinya untuk kita semua sebagai dosen. Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, mohon izin saya akan share materi saya. Oh ya, perlu saya sampaikan yang belum disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi, saya sudah japri ke Mas Heru. Saat ini saya juga menjadi reviewer di Jurnal Sheets Q2, Publisher Sheets juga, Jurnal Open Sheets. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berminat di sana, juga siapa tahu nanti saya yang mereview. Minat Pak. Tapi agak berat untuk sheets itu. Ya nanti kita akan, biasanya saya mereviewnya itu apa yang saya sampaikan ini nanti adalah guide atau panduan yang biasanya saya pakai untuk mereview jurnal yang masuk di jurnal ke saya. Baik, sebelumnya saya akan share dulu, semoga bisa. Apakah slide saya sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Pak. Alhamdulillah. Oke. Sebentar. Tinggal diperbesar nggih. Sudah nggih? Sudah terlihat? Iya. Nggih, terima kasih. Sudah. Nggih. Ini promosi buku sedikit. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar tentang menulis, ini ada buku saya juga yang merupakan pengalaman saya menjadi penulis dari koran sampai menjadi jurnal. Jadi saya benar-benar dari penulis, ibaratnya penulis lapangan, kemudian beralih ke jurnal. Dari awalnya saya penulis koran, kemudian menulis buku, kemudian saya menjadi penulis jurnal. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara menulis koran, buku, dan jurnal. Karena sama-sama butuh novelty. Butuh sesuatu yang baru. Baik, saya akan mulai. Nah, saya mulai dari reviewer, menjadi reviewer. Sebenarnya menjadi reviewer sama juga dengan menjadi penulis. Karena kalau kita menjadi penulis yang baik, kita akan menjadi reviewer yang baik juga. Jadi kata kunci menjadi reviewer sebenarnya, kalau kita sudah bisa menulis dengan baik, menulis dengan bagus, maka menjadi reviewer itu hanya sekedar ya efek dari kita menulis. Karena saya menjadi reviewer itu tidak melamar.
Jadi ketika karya-karya saya publish di jurnal, itu kemudian beberapa jurnal melamar, apakah Anda bersedia menjadi reviewer jurnal kami? Jadi Bapak-Ibu tidak usah takut, tidak usah bertanya-tanya bagaimana menjadi reviewer internasional. Asal Bapak-Ibu memiliki karya yang bagus, ya, di Scopus, dan itu bagus, disitasi banyak, itu Bapak-Ibu tidak usah melamar pun, Bapak-Ibu akan dilamar oleh reviewer jurnal. Tapi Bapak-Ibu sebenarnya jangan apa ya, jangan tertarik menjadi reviewer, karena tugas reviewer itu berat. Bahkan tugas reviewer itu lebih berat dari editor. Editor itu kan nerima jadi. Yang berat adalah reviewer, karena dia harus dia ada yang melambe, silakan. Silakan Bu. Bu Siti, silakan. Ada yang bisa disampaikan? Silakan, ada yang Bu Siti. Dilanjutkan dulu. Oh, dilanjutkan, oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa melambai Bapak Ibu, nanti akan saya respon. Lanjut ya Pak. Ya silakan. Oke. Mas Ali Murfi, kemudian Pak Zainal, kemudian Pak WD3 itu tidak asing lagi dengan kegiatan jurnal yang reviewer, yang berat itu sebenarnya menjadi reviewer, karena reviewer itu ibaratnya dia yang menjadikan artikel itu siap publish. Dan reviewer itu tugasnya berat, karena dia dituntut oleh perusahaan jurnal, lagi-lagi saya mengistilahkan perusahaan jurnal, untuk membuat artikel yang tadinya tidak layak terbit, itu menjadi siap terbit. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan yang terakhir, review ini nanti yang memberikan rekomendasi, apakah artikel ini nanti siap terbit atau tidak. Reviewer yang kadang-kadang banyak bersinggungan dengan penulis. Berdasarkan pengalaman saya, yang sering menyakitkan hati itu reviewer. Reviewer itu sering menyakiti kita. Karena apa? Karena kalau artikel kita jelek, komentarnya juga sangat menyakitkan. Komentarnya artikel Anda tidak layak. Bahkan satu artikel saya pernah dikomentari oleh seorang reviewer, I don't care with your topic. Menyakitkan sekali. Saya tidak peduli dengan topik Anda. Itu kan sebuah pernyataan yang menyakitkan. Tapi itu sah bagi reviewer karena dia dituntut agar artikel yang dia kerjakan itu memang benar-benar layak untuk publish. Jadi sekali lagi, reviewer dengan penulis itu sebenarnya dua pekerjaan yang efek saja. Kalau sudah menjadi penulis bagus, nanti pasti akan dilamar oleh reviewer. Pasti. Apalagi kalau Bapak-Ibu sudah terbit artikelnya di jurnal Elsevier ya. Di jurnal-jurnal Elsevier pasti Bapak akan dilamar. Ya kalau terbit di jurnal-jurnal biasa, apalagi yang jurnal nasional biasa, ya tentu tidak akan dilamar oleh jurnal internasional. Tapi kalau artikel Bapak sudah terbit, Bapak-Ibu sudah terbit di jurnal internasional, terutama yang miliknya publisher Elsevier, itu yakin pasti akan dilamar. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini salah satu form yang tugasnya seorang reviewer ini. Saya beberapa kali mereview jurnal ini, dan rata-rata penulis dari Indonesia, dan mohon maaf kalau beberapa yang saya reject, ya, karena tidak sesuai dengan visi-misi dari jurnal ini. Ya. Ini yang sebenarnya ada juga yang dari SAGE, kemudian ada juga yang dari Dove, itu juga ada. Cuma yang menurut saya bisa di-share ke sini, dan kita lebih mudah memahami, itu adalah yang tugas reviewer dari jurnal ini. Karena untuk jurnal-jurnal yang lain itu berbasis sistem. Jadi kita komennya di sistem. Ini yang sering saya gunakan untuk menilai sebuah tulisan layak atau tidak. Ya, judul, kemudian abstrak. Nah, ini nanti semua ini akan saya uraikan kalau waktunya cukup nanti ya. Ini adalah bagian-bagian yang sering, kalau misalnya rata-rata saya memberi nilainya di tengah, kalau jurnalnya ke saya memberi nilai di tengah. Kalau jurnalnya memang bagus, kalau jurnalnya jelek, no semua ini, no, akhirnya rejected gitu ya. Biasanya saya selalu memberi nilai di tengah ini, karena saya menghargai penulis ya, karena penulis itu pekerjaan yang berat, apalagi dosen ya.
tugas dosen kan tidak hanya mengajar, tidak hanya menulis, tapi juga harus pengabdian, juga harus tugas administrasi, apalagi yang menjadi kaprodi seperti Pak Zainal, seperti Bu Nuraini, ini kan juga pekerjaan berat. Bahkan tidak sempat. Dan saya yakin yang menjabat itu waktu untuk menelitinya hampir tidak tersedia. Maka sebenarnya menjadi pejabat di fakultas itu agak kurang mengenakan. Karena pasti waktu untuk menulis, meneliti akan berkurang. Jadi ini ya poin-poin penting ketika kita sebagai reviewer. Dan sebenarnya ini adalah poin-poin penting yang harus kita pahami sebagai seorang penulis. Ingat, memang penulis pemula itu terlalu pede dengan karyanya. Penulis pemula terlalu sombong dengan karyanya. Sehingga ibarat dia itu mengibaratkan tulisannya macan, bagi reviewer tulisannya adalah kucing. Kucing aja yang kucing hampir mati itu. Itu. Penulis pemula, apalagi yang belum pernah tembus Scopus, itu biasanya menganggap tulisannya adalah wah. Dan itu dipraktikkan dengan me-WA pengelola jurnal Indonesia. Apakah ada slot tulisan untuk bulan September, November, Desember, gitu, begitu. Biasanya begitu, itu penulis pemula, pasti seperti itu. Apakah ada slot artikel saya untuk bulan November, gitu ya. Apakah ada slot tulisan saya untuk bulan Desember? Kebetulan saya mengelola juga jurnal Sinta 2 bareng akreditasinya. Alhamdulillah dapat Sinta 2. Itu juga seperti itu. Apakah ada slot artikel saya untuk bulan Desember? Jawaban saya langsung rejected, gitu ya. Karena itu menurut saya adalah sebuah kesombongan yang luar biasa. Apakah artikelnya itu bagus sebagus internasional gitu ya, sehingga memaksa editor untuk seperti itu. Ini adalah dari poin-poin. Kemudian, nah ini adalah komen yang sering saya berikan kalau tulisannya bagus seperti ini, ya. Biasanya kalau nasib yang paling buruknya ada yang ini, artikel tidak dapat diterbitkan. Ini adalah yang paling buruk, yang sangat menyakitkan. Biasanya ini yang saya komentari, biasanya ini judul, introduction, kemudian method, kemudian temuan, kemudian discuss, kemudian kesimpulan, kemudian kutipan, kemudian bahasa, okay. Kemudian bahasa, kemudian secara overall keseluruhan. Ini adalah bagian-bagian. Sampai di sini adakah pertanyaan? Pak Saifuddin, adakah pertanyaan? Yang sangat urgent untuk diterima artikel apa itu dari beberapa poin tadi? Sebenarnya semua urgent, Pak, karena nanti ada skornya kan? Ya. Ini. Kalau tengah semua ini biasanya minor, revisi minor, Pak, yang tengah semua ini. Kalau tengah semua itu minor. Tapi kalau udah tengah ada no-nya ini beberapa, udah alamat. Misalnya apakah judulnya layak apa tidak, kalau editornya no, ya wis. Jadi biasanya kalau ini tengah, itu biasanya masih ada harapan revisi, meskipun juga kadang agak berat. Yang enak itu adalah ini tengah, kemudian ini beberapa, kemudian ini kemudian ininya nggak ada, itu biasanya revisinya tidak begitu banyak. Begitu, Bapak? Oke, coba lanjut dulu. Lanjut. Yeah, biasanya di judul, abstrak, kemudian introduction, literature review, kemudian temuan. Nah, ini saya akan membawakan ini semua. Kalau misalnya nanti terlalu panjang, nanti kita sambung di waktu yang berbeda, dan PPT saya sudah saya kirim ke Mas Heru, nanti bisa di-share ke Bapak-Ibu peserta. Jadi yang utama ini, poin-poin memang beberapa jurnal punya gaya selingkung yang beda-beda, tapi secara umum adalah ini ada title, introduction, literature review, method, kemudian temuan, discuss, kemudian kesimpulan, kemudian di referensi, kemudian di bahasa. Ya, di bahasa, kemudian ini secara keseluruhan. Sebelum saya sampaikan ke materi inti,
apa yang saya sampaikan nanti lebih bau-baunya adalah kuantitatif, karena saya fokusnya memang senangnya lagi di kuantitatif. Tetapi saya kira bagi yang senang di kualitatif pun tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Hanya memang fokusnya nanti di metode. Di metode itu biasanya yang membedakan kuantitatif dengan yang kualitatif. Jadi nanti Bapak Ibu yang kualitatif bisa apa ya, bisa mengikuti ya, bisa mengikuti. Lanjut. Nah, tadi judul ya, tadi sudah judul. Di judul ini harus ada apa sih? Ini materi ini sudah sering saya bawakan ya. Sudah sering saya bawakan, mungkin yang beberapa webinar ikut webinar dengan saya sudah pernah membaca materi ini, tapi mungkin yang belum pernah bisa menyimak. Yang pertama judul. Judul itu harus ringkas. Ya. Apalagi kalau yang senang variabel banyak, tolong variabelnya jangan banyak-banyak. Ringkas, kemudian bisa berupa pertanyaan, pernyataan, jumlahnya 8 sampai 14 kata. Saya sebagai reviewer, kalau melihat judul sudah lebih dari 14 kata, oke, okay, lebih dari 14 kata, saya pasti akan langsung mencoret bahwa judulnya tidak bagus. Kemudian lanjut, abstrak. Nah ini, kalau tadi judul, judul tadi harus tidak perlu panjang-panjang, kemudian bisa berupa pertanyaan pernyataan, kemudian harus menarik. Kalau itu sudah terpenuhi, selanjutnya adalah abstrak. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya, membuat judul dulu atau membuat artikel dulu? Kalau saya biasanya, karena saya orang orang kuantitatif, saya mencarinya variabel dulu. Variabel dulu, baru kemudian ke judul. Jadi judul dikerja di akhir, setelah variabel itu saya olah, kemudian jadi, itu baru saya memberikan judul. Jadi ibaratnya artikel, kalau saya itu belum ada judul dulu. Belum ada judul, tetapi sudah jadi. Baru judul itu adalah terakhir. Bahkan di beberapa artikel saya, judul itu adalah setelah deal dengan reviewer atau setelah kita diskusi dengan reviewer panjang lebar, akhirnya disepakati bahwa judul yang tepat ini. Beberapa kali saya mendapat saran dari reviewer agar judulnya lebih bagus gitu. Kemudian abstrak ya. Abstrak ini adalah bagian yang sangat penting yang kadang-kadang kita lupa. Ini baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini hampir-hampir mirip. Yang bedanya adalah di metodenya. Di jurnal, beberapa jurnal saya juga mereview artikel kualitatif. Dan ini selalu saya gunakan. Kalau misalnya ada beberapa bagian yang tidak ada, ya tidak saya terima, saya minta direvisi. Di abstrak, yang paling penting dan harus ada adalah yang pertama itu, nih, tujuan. Kadang-kadang ada juga yang tidak memulai dengan tujuan, tapi narasi yang menyatakan bahwa tema yang diusung adalah suatu yang urgent atau suatu yang sangat layak untuk diangkat. Tapi saya biasanya mengawalinya dengan mengawalinya dengan tujuan. Setelah tujuan di abstrak itu harus ada apa? Nah, yang utama adalah metode ya, atau metode. Di metode Anda harus clear. Pengambilan sampel kalau kuantitatif, kemudian olah datanya pakai apa, olah analisis datanya pakai apa, itu juga harus clear. Kemudian siapa respondennya juga harus jelas. Nah, kemudian setelah metode adalah temuan. Nah, di temuan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah harus ada rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Saya biasanya memberikan rekomendasi itu tidak hanya pada peneliti sebelumnya, tapi rekomendasi praktis sama rekomendasi untuk stakeholder. Jadi itu penting. Kalau untuk rekomendasi untuk peneliti sebelumnya, kita bisa masukkan kelemahan penelitian kita untuk rekomendasi kepada peneliti
selanjutnya. Nah, untuk rekomendasi kepada pemerintah, saya biasanya saya sesuaikan dengan apa yang saya tulis. Kalau misalnya saya meneliti tentang pendidikan karakter misalnya, maka rekomendasi saya untuk pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional itu apa? Itu saya sampaikan di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk jumlah abstrak, Pak. Jumlah abstrak itu biasanya di jurnal internasional berapa jumlah katanya itu? Secara umum 100 sampai 200 kata, Pak. Tetapi di Elsevier itu rata-rata mintanya 200 kata. 200 kata. Ada di jurnal bisnis yang meminta kalau kurang dari 200 kata, mereka akan menolak. Dan mereka meminta 200 ya. 200, Mbak, diusahakan kalau kurang ya kurang satu kata gitulah. Kan kita bisa memparafrase kan, misalnya kata, nah, mohon maaf yang dari UIN ya, mohon maaf banget saya kebetulan alumni UIN ya, alumni UIN juga merasakan sendiri. Kadang-kadang kita itu terlalu lebay gitu lah, terlalu lebay karena kita kan dijejali dengan banyak teori yang menggebu-gebu gitu ya. Kadang-kadang terlalu lebay sehingga justru malah tidak kena poin-poin ini. Etik dan sebagainya ya, sampai akhirnya tidak kena intinya di sini. Jadi mohon maaf, di abstrak jangan terlalu lebay ya, fokus pada intinya. Begitu Pak Zainal, ada lagi? Lanjut. Ya, Pak. Oke, lanjut. Pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini bagian yang penting. Saya biasanya memulainya dari sesuatu yang umum dulu. Dari sesuatu yang umum dulu. Misalnya, karena saya fokus di kewirausahaan ya, saya nanti bisa dicocokkan dengan yang lain. Saya akan mengawalinya dengan kata-kata bahwa kewirausahaan adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kewirausahaan adalah bagian yang sangat urgent bagi perekonomian sebuah bangsa, gitu ya. Saya memulai pasti seperti itu. Kemudian saya mengutip beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian saya akan membawanya ke sempit. Beberapa negara maju dan berkembang giat meningkatkan jumlah kewirausahaan. Kemudian saya tarik lagi ke Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang paling menurut nomor 4 terbanyak di dunia. Adalah pasar yang sangat tepat bagi wirausahawan. Jadi dari umum saya tarik ke khusus ya. Kemudian saya munculkan permasalahan di Indonesia. Karena memang kan saya menelitinya di Indonesia. Saya sering menyampaikan di pendahuluan itu bahwa pemerintah sudah berusaha meningkatkan jumlah wirausaha di berbagai bidang. Tetapi sampai saat ini jumlah pengangguran masih banyak. Nah itu menjadi masalah biasanya yang di penelitian saya. Kemudian setelah ada masalah, kemudian saya merumuskan penelitian terdahulu. Bahwa penelitian sebelumnya sudah meneliti tentang ini, ya. Meneliti tentang ini dari yang lingkup luas, maksudnya peneliti di seluruh dunia yang terkait dengan tema kita. Kemudian saya kerucutkan pada penelitian di Indonesia. Jadi beberapa artikel penelitian di Indonesia itu saya jadikan bahwa peneliti di Indonesia itu sudah melakukan ini loh, sudah melakukan di bidang saya ini, sudah melakukan ini, di tema saya ini sudah melakukan ini. Begitu. Kemudian mengidentifikasi kelemahan penelitian dahulu. Nah, ini yang poin ini adalah langkah menuju ke novelty. Jadi saya identifikasi penelitian yang saya sebutkan tadi itu kelemahannya di mana terkait dengan tema yang saya tulis. Misalnya Pak Zainal Arifin sudah meneliti tentang ini, tetapi beliau tidak mencoba mengkaitkan ini dengan ini. Begitu bahasa mudahnya. Atau penelitian ini memang sudah menguji topik yang saya teliti, tetapi penelitian ini belum mencoba menguji ini dengan ini, atau belum mencoba menghubungkan ini dengan ini. Ini untuk kuantitatif. Kalau kualitatif kan memang agak beda, okay? Kalau kualitatif memang saya tidak akan bahas.
saya akan bahas yang kuantitatif dulu. Untuk kualitatif mungkin di waktu yang agak berbeda. Waktu yang berbeda. Setelah kita identifikasi kelemahan penelitian sebelumnya, nah, kita akan menemukan novelty dari penelitian kita. Ingat, novelty itu tidak harus seluruhnya baru. Novelty itu tidak harus semuanya itu bahwa penelitian saya ini baru. Tapi misalnya Bapak Ibu di kuantitatif, itu misalnya peneliti sebelumnya sudah menghubungkan ini dengan ini, tetapi tidak menghubungkan ini dengan ini. Padahal di grand teorinya ada. Nah, itu Bapak Ibu menyisipkan itu. Makanya di artikel saya itu saya sering menyebutkan penelitian ini berusaha mengisi celah-celah penelitian sebelumnya. Jadi penelitian ini berusaha mengisi celah-celah sebelumnya. Jadi jangan katakan bahwa penelitian Bapak Ibu belum ada peneliti yang meneliti bidang ini. Itu adalah penulis pemula yang tidak pernah baca jurnal. Jadi seolah-olah penelitiannya itu paling baru, padahal sebenarnya banyak sekali. Jadi bahasa yang bagus adalah penelitian sebelumnya sudah meneliti tentang ini dan ini, tetapi belum mencoba atau belum menguji atau belum meneliti, belum ya istilahnya belum, karena nanti pasti penelitian selanjutnya itu akan melengkapi. Kemudian tujuan dan fokus penelitian. Setelah tadi ada kesenjangan antara penelitian sebelumnya, kemudian saya biasanya menuliskan penelitian ini berusaha melengkapi celah-celah penelitian sebelumnya dengan bla 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 bla, misalnya menguji ini dengan ini. Kemudian belum cukup sampai di situ, Bapak Ibu harus membuat narasi yang indah bahwa penelitian Bapak Ibu itu memang layak dan bagus. Setelah Bapak Ibu katakan bahwa ingin mengisi celah-celah itu tadi, kemudian Bapak Ibu sampaikan bahwa penelitian ini menjadi penting apalagi terkait dengan konteks Indonesia yang begini-begini. Penelitian ini akan memberikan sumbangan wawasan paling tidak ada 3, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu lanjut ke literatur review. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, silakan bertanya. Tadi yang bertanya di chat silakan untuk bertanya secara langsung. Bapak Jalaluddin, Bapak Ari, silakan. Jadi silakan Bapak Ibu. Jadi Mas Agus langsung saja, itu ada pertanyaan di chat, itu langsung mungkin dijawab hubungannya dengan sebentar, okay. Unsur yang ada dalam judul, sehingga mesti ringkas tetapi sampai pada maksud. Jadi unsur yang dalam judul itu seperti apa? Mungkin judul kuantitatif ya dan kualitatif. Okay. Unsur yang ada di judul itu biasanya variabel itu jelas ada, tetapi tidak usah disebutkan keseluruhan. Misalnya Bapak Ibu meneliti 5 variabel, ya itu tidak usah dijejer ya. Ini contoh misalnya ada judul saya ini misalnya. Nah ini ada contoh saya ini. Sebenarnya kan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, faktor akademik ya, yang mempengaruhi intensi. Ada banyak variabel ini sebenarnya. Cukup saya ringkas. Determinan. Kemudian ini Big Five itu kan sebenarnya banyak. Big Five personality itu kan banyak. Tapi saya ringkas. Mohon maaf Bu Jumira, sonnya Bu Jumira. Bagaimana, bisa dilanjut? Lanjut Mas. Oke. Nah, misalnya ini judul saya nih ada di. Sebentar saya selesaikan dulu ya Pak Nge. Yang misalnya tadi saya menguji banyak variabel misalnya Big Five misalnya, itu tinggal diringkas saja. Di Big Five diringkas, tidak perlu di variabel bagian-bagiannya itu tidak disebutkan. Kemudian ini sebenarnya ini adalah kepemimpinan kewirausahaan pengaruhnya terhadap apa-apa. Tetapi saya sebutkan yang urgent. Saya sebutkan yang paling berpengaruh itu ya. Jadi kepemimpinan kewirausahaan
terhadap UMKM gitu ya. Sebenarnya ada banyak variabel, tapi saya ambil yang itu menarik dan bagus. Kita pulang. Begitu Bapak. Coba hidupkan sound jenengan Pak Agus. Oke, tadi ini apa? Jadi ini misalnya yang entrepreneur leadership ini sebenarnya banyak faktor, banyak variabel, tapi yang saya ambil adalah yang paling kontribusinya paling besar itu ya. Dan saya sesuaikan dengan jurnal yang saya tuju. Misalnya jurnal tentang bisnis, kepemimpinan misalnya, jurnal tentang kepemimpinan, maka akan diterima jika yang muncul adalah entrepreneur leadership gitu ya, misalnya meskipun nanti di dalamnya banyak variabel. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan Pak? Pak Saifuddin, monggo langsung di pertanyaan. Ya, silakan yang akan bertanya. Monggo Bapak Ibu. Tadi ini ada pertanyaan ini yang R&D, Pak. Ini kan untuk juga pengembangan atau R&D bagaimana untuk R&D? Oh, itu nanti di metode, Bapak. Membedakan adalah di metodenya. Di pendahuluan tidak usah Bapak Ibu sebutkan bahwa ini adalah penelitian pengembangan, itu tidak usah. Itu nanti yang membedakannya adalah di metode dan prosedur metodenya itu, Pak. Di prosedur metodenya. Kemudian apakah dalam pendahuluan perlu disajikan data observasi awal? Ini ya. Ini ya saya ngalami dulu, ngalami seperti itu. Yang diutarakan di jurnal-jurnal internasional itu observasi awal atau observasi akhir itu nanti ya di pembahasan. Yang diungkapkan adalah bahwa tema ini penting gitu loh, Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu kemukakan di observasi awal gitu ya. Terus orang barat akan bilang apa urgensinya dengan kami gitu ya. Apa urgensinya? Misalnya meneliti di sekolah MTS gitu misalnya, di MTS di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu di awal itu sudah ngomong MTS ini adalah ini nih. Orang barat akan bilang apa urgensinya dengan saya gitu ya. MTS di tempatmu itu apa urgensinya gitu ya. Jadi yang observasi awal itu yang umum saja. Misalnya tadi kan saya sebutkan bahwa saya meneliti tentang kewirausahaan. Maka data global bahwa kewirausahaan di Indonesia itu bagaimana sih gitu. Nah, ternyata misalnya pengangguran masih banyak berarti belum banyak menjadi wirausahawan. Seperti itu. Kemudian ada lagi menyusun pendahuluan itu berbeda antara kual dan kuan. Tidak berbeda. Saya mereview jurnal kual dan kuan itu tidak berbeda. Tidak berbeda. Bedanya adalah kalau di kual itu kan tidak menguji variabel ya, tapi lebih pada sesuatu yang spesifik. Nah, itu yang membedakan. Dan nanti di pendahuluannya itu Bapak Ibu mengungkapkannya yang penelitian-penelitian sebelumnya itu adalah penelitian yang kualitatif juga gitu. Jadi apple to apple gitu. Begitu. Pak, tanya Pak. Ini penting Pak. Juga. Jadi silakan Pak. Masalah penelitian kuantitatif. Ada anggapan bahwasanya penelitian kuantitatif kan hanya mengukur angka-angka. Sehingga urgensinya itu tidak terlalu penting. Sehingga katanya kalau di submit di Scopus atau bahkan di Sinta 2 sendiri pun itu mereka agak sungkan menerima karena orang pengukuran hanya angka-angka untuk apa katanya gitu. Bagaimana itu Pak? Itu pendapat oknum ya Pak ya? Pendapat oknum. Karena pengalaman saya, artikel saya semua kuantitatif Pak. Angka semua, Pak. Yeah. Justru indahnya angka di situ, Pak. Saya juga pernah di kual, ya. Saya kan jebolan UIN ya. Sudah UIN itu kan sangat kualitatif, gitu. Ya. Kalau saya memang sangat kuanti sekali, Pak. Nah itu sebenarnya nggak ada kendala, Pak. Oke. Okay. Terus maju, Pak. Terus maju. Jangan. Oke. Yang penting adalah data itu Bapak kemas dengan bagus, dengan kajian literatur yang relevan, dan kemudian hasil temuan itu Bapak dukung dengan narasi Bapak yang indah dan bagus. Meskipun datanya itu bagus, tetapi narasi dan sebagainya kurang bagus, ya itu tadi, ini data apa gitu ya.
Nah, itu nanti akan kita lanjutkan di selanjutnya. Begitu lanjut, ada lagi Pak Saifuddin, silakan Pak. Ada lagi? Baik, silakan yang ingin bertanya. Sudah ini lanjut dulu aja Pak. Ini mungkin beberapa pertanyaan hampir sama itu. Oh, baik. Baik, silakan dilanjutkan dulu Pak. Oke. Silakan Pak. Sementara itu dulu ya. Lanjut tadi ke pendahuluan ya Pak ya. Sudah sampai pendahuluan. Tadi sudah novelty itu ya. Jadi setelah Bapak Ibu merumuskan novelty tadi, kemudian tujuannya ingin mengisi celah-celah ya, mengisi celah-celah itu berarti novelty penelitian Bapak Ibu itu meneliti novelty itu, kemudian Bapak Ibu jelaskan bahwa memang novelty Bapak Ibu itu memang ya urgent dan relevan gitu ya, relevan. Kalau saya biasanya mengatakan bahwa penelitian saya memberikan wawasan paling tidak dalam tiga hal. Pertama, dalam segi kurikulum. Yang kedua, dari segi praktis. Dan ketiga, dari sisi pengembangan. Biasanya seperti itu. Jadi pembaca akan percaya, dia memang percaya, bahwa memang artikel ini bagus gitu ya. Lanjut, sekarang introduction sudah, kemudian kita beralih ke metode. Nah, banyak jurnal yang mempergunakan model ini, IMRAD ya, introduction, kemudian metode, kemudian hasil, result, kemudian finding, atau finding juga kadang-kadang, kemudian discuss, kemudian reference, conclusion, gitu. Biasanya itu. Tapi secara umum juga ada yang mempergunakan setelah introduction itu dia menggunakan literature review. Tapi tidak masalah. Kalau yang mempergunakan literature review, okay, yang mempergunakan literature review itu variabel-variabel kalau kuanti itu dijelaskan di situ. Tidak berupa definisi. Sekali lagi tidak berupa definisi. Tapi perkembangan penelitian atas variabel yang kita pakai. Sekali lagi bukan kumpulan definisi, tetapi perkembangan penelitian yang variabel itu kita pakai. Biasanya 5 tahun terakhir saya mempergunakannya. Tapi jangan lupa, teori dasarnya juga disebut. Meskipun teori dasarnya itu tahun 1971 misalnya, atau 1981. Jadi isinya tadi apa? Di literature review itu adalah perkembangan teori penelitian atas variabel yang kita teliti. Misalnya kalau pendidikan karakter misalnya, itu adalah perkembangan penelitian terkait variabel pendidikan karakter dari awal sampai akhir, minimal 5 tahun terakhir. Kemudian di akhirnya Bapak Ibu beri hipotesis. Atau juga ada dua model. Yang pertama tadi, yang kedua adalah di literature review itu sudah menyatakan hubungan antar variabel. Nah, maka literatur yang dipakai di situ adalah perkembangan penelitian sampai mutakhir yang menjelaskan bahwa penelitian sebelumnya itu menjelaskan bahwa memang ada hubungan antar variabel. Jadi jelas ya, yang pertama tadi perkembangan khusus untuk variabel saja. Kemudian yang kedua, perkembangan penelitian bahwa memang ada hubungan antar variabel yang kita pakai itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Saifuddin ada pertanyaan? Ya, baik. Mencari literature review. Mas Agus, untuk mencari literature review itu mungkin bisa dijelaskan. Cara strategi literature review ya. Di mana saja database-nya begitu? Sebenarnya ini nanti Mas Ali Murfi bisa menambahkan juga karena beliau pakarnya juga database ya. Nanti Mas Ali Murfi bisa menambahkan, tapi saya sedikit saja. Sebenarnya Bapak Ibu bisa ketik di Google ya. Di Google, saya tidak memakai yang canggih seperti Mas Ali gitu ya. Mas Ali Murfi kan pakai yang canggih. Di Google, biasanya saya ketik dalam bahasa Inggris pengaruh variabel ini terhadap ini. Misalnya saya meneliti variabel pendidikan karakter, berarti impact atau influence entrepreneur
karakter education toh atau ke apa gitu. Kemudian di belakangnya, di belakang tadi ditulis Elsevier. Kemudian di belakangnya lagi ditulis Emerald. Kemudian di belakangnya lagi Sage. Nah, nanti di belakang itu di ketika Bapak Ibu enter akan keluar hubungan antar variabel dari jurnal-jurnal yang bagus. Kemudian setelah Bapak Ibu klik, nanti kan Bapak Ibu akan ketemu doi kalau ada doinya, nomor doinya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ambil nomor doi. Bisa di copy paste di Sci-Hub, tapi nanti biar dijelaskan Mas Ali Murfi. Begitu Pak Zainal? Lanjut Mas, lanjut. Oke, jadi mempergunakan Google pun sebenarnya sudah cukup untuk mencari hubungan antar variabel. Nah, saya biasanya sebelum meneliti, saya akan mencari variabel yang akan saya teliti itu literaturnya dari A sampai Z. Minimal saya mengantongi satu variabel itu, minimal saya mengantongi 20 jurnal internasional miliknya Elsevier. Jadi satu variabel itu sudah 20 minimal. Nanti variabel selanjutnya 20, variabel selanjutnya 20. Kemudian saya juga mencari jurnal yang hubungan antar variabel itu minimal 5. Jadi sudah berapa itu? Misalnya kalau 3 variabel ya 20 kali 3 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Sudah banyak sekali. Dan nanti Bapak Ibu kalau misalnya ngirim ke jurnal internasional referensinya hanya 10 ya, 20 aja kurang, itu aja berbahasa Indonesia dari buku-buku, aduh, pasti akan mendapat penolakan yang menyakitkan. Minimal berapa itu referensi? Tidak ada ketentuan yang pasti, tetapi kalau jurnal-jurnal yang saya kirimi itu minimal 30, Pak, dan itu pun jurnal yang terbaru, 5 tahun terakhir, kecuali Green Theory. Tetapi ada juga jurnal yang berbayar, yang dihitung per lembar, Pak. Jadi hati-hatinya di situ. Jurnal berbayar per lembar. Itu kan ada juga itu, yang jurnal. Tapi bukan jurnal predator. Jadi ada jurnal yang memang berbayar, yang menghitungnya itu per lembar. Kalau Elsevier dan sebagainya itu kan tidak per lembar. Nah itu Bapak-Ibu harus melihat itu juga. Nanti kalau misalnya kebanyakan referensi, ya nanti isinya hanya referensi gitu. Ada pertanyaan untuk penulisan daftar pustaka. Kalau di jurnal internasional itu pakai Zotero atau Mendeley misalnya. Atau gayanya Zotero atau Mendeley itu alat Bapak Ibu. Iya. Yang dipakai adalah stylenya adalah misalnya yang paling umum adalah EPE. EPE style yang terbaru yang sebenarnya yang EPE 6 itu juga enggak apa-apa. Jadi Mendeley, Zotero itu hanya alat ya Pak ya? EP alat, 7 orang ya. Pak ya? Kebanyakan minta EP 7 tuh. Iya EP 7 tapi sebenarnya EP 6 aja boleh Pak. Boleh ya. Jadi sesuai dengan gaya selingkung jurnal masing-masing ya. Oke, tapi secara umum, lagi-lagi, secara umum yang sering dipakai ya adalah EPE. Memang ada beberapa yang disesuaikan dengan gaya selingkung masing-masing. Begitu Pak. Oke lanjutkan Mas. Ini masih lanjut. Banyak ya. Oke. Kalau misalnya karena materi saya ini banyak sekali, maka sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu baca ya di slide-slide saya yang sudah saya share itu di metode sekarang. Di metode itu apa ya? Izin bertanya, teknik menemukan grand theory, Mas. Nah, ini penting karena dalam literatur review itu kan kita kan perlu melihat grand theory itu. Nah, ini ada pertanyaan teknik menemukan grand theory. Grand theory itu adalah teori dasar dari kalau kuanti itu adalah variabel yang Bapak Ibu teliti. Kalau saya kan sering meneliti tentang intensi ya Bapak Ibu, meneliti tentang intensi, minat, itu teori dasarnya itu adalah TPB. Punyanya Azen. Kemudian saya sering meneliti juga tentang mindset. Itu kan teorinya adalah teori sosial kognitif miliknya Bandura. Jadi Bapak Ibu kalau meneliti tentang apa-apa, apa ke apa, itu Bapak Ibu cari teori. Ingat, teori bukan pendapat ya. Teori bukan pendapat. Kadang-kadang ada yang mengatakan
pendapat itu dianggap teori gitu ya. Bukan. Sekali lagi teori bukan pendapat. Ya pendapat ya hanya pendapat. Bukan teori. Begitu Pak Zainal? Ya. Kalau untuk menemukan artikel terbaru ya, tadi kan literatur reviewan 5 tahun terakhir. Mm-hmm. Hubungannya dengan grand teori tadi. Lah mungkin ada perkembangan teori baru itu bagaimana strateginya kalau tulisan kita itu sudah ada jurnal terbaru yang sudah membahas itu. Nggih. Kalau Bapak Ibu langganan Mendeley yang gratis, itu otomatis di email Bapak akan dikirimi artikel-artikel yang sesuai dengan minat Bapak itu. Ya, yang terbaru pasti akan dikirimi terus. Mendeley akan rutin mengirimkan. Yang jelas Bapak Ibu mendaftarkan email yang resmi, email yang dipakai bukan email yang hanya untuk asal-asalan ya. Itu otomatis dia akan terus mengirim artikel terbaru yang terkait dengan penelitian kita. Jadi pengalaman saya setiap pagi itu dapat kiriman artikel dari Mendeley. Ya, enak banget kan? Kita bangun lihat email, wah ada kiriman baru. Syaratnya apa tadi? Daftar di Mendeley dengan email yang resmi. Dan emailnya dikonekkan dengan handphone ya, smartphone. Biar ingat, di jurnal itu kita harus kerja cepat ya Bapak Ibu. Di jurnal itu kita harus kerja cepat. Misalnya Bapak Ibu garap ini, kemudian nanti aja. Misalnya ada review, kemudian Bapak Ibu nanti aja mereview masih. Kalau bisa, Bapak-Ibu ketika ada reviewer yang sudah memunculkan komentarnya, itu Bapak-Ibu langsung kerjakan. Karena akan ada apresiasi positif dari jurnal yang Bapak-Ibu kirimkan. Saya dulu kurang begitu mengamati itu. Tapi setelah saya amati dan saya praktekkan, ternyata begitu ada komentar dari review, saya kerjakan langsung. Kemudian saya kirimkan dan akan langsung mendapat tanggapan. Jadi dari misalnya harusnya itu terbit 5 bulan baru terbit, kalau kita proaktif, itu kurang dari 5 bulan pasti sudah terbit. Karena kita sudah melakukan proses menjawab dari reviewer. Begitu. Jadi tadi mendapat literatur terbaru itu tadi, Bapak-Ibu mengaktifkan itu di email Bapak-Ibu, digabungkan dengan Mendeley, disinkronkan. Nanti bisa dijelaskan Mas Ali. Mas Ali pasti bisa menjelaskan lebih bagus tentang itu. Kemudian, ada cara lagi. Yang kedua adalah Bapak-Ibu. Pencarian tadi juga diberikan tahun. Misalnya 2016. Kemudian di belakangnya baru tulis publisher-nya. Sage, Elsevier, Emerald. Gitu. Itu nanti akan muncul yang perkembangan terbaru. Itu ya, Pak? Ya. Cukup ya? Oke, lanjut. Metode. Ini bagian yang membedakan antara kuali dengan kuanti. Kalau kuali kan jelas. Tapi di kuali pun, di bagian ini adalah prosedurnya yang utama. Misalnya Bapak-Ibu ini meneliti ini, mengembangkan model siapa gitu ya. Mengembangkan model penelitian siapa. Ingat, Mills Haberman, biasanya kan kita pakai Mills dan Haberman gitu ya. Kalau di UIN itu biasanya. Itu sudah ketinggalan ya. Coba mencari yang lain modelnya, mengembangkan model siapa gitu. Saya meneliti ini dengan mengadopsi model yang dilakukan oleh ini. Begitu. Kalau yang kuali. Kalau yang kuanti itu di metode ini bahaya sekali, harus jelas karena merupakan prosedur pengujian datanya dan pengolahan datanya. Bagian pertama adalah di metode itu harus jelas. Bapak Ibu menggunakan metode penelitian apa? Apakah kuanti dengan RND ataukah hanya biasa? Nah, di bagian pertama harus Bapak Ibu jelaskan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian apa. Kemudian mengapa Bapak Ibu mempergunakan metode ini? Kemudian ini juga. Kalau misalnya, saya biasanya mempergunakan prosedur penelitian yang dilakukan oleh ini. Narasi di kalimatnya saya biasanya menggunakan begini. Penelitian kami mengembangkan model penelitian yang pernah dilakukan oleh ini.
Kemudian saya lanjut lagi. Nah, di kuanti itu di karakteristik pengambilan sampel harus jelas. Bapak Ibu mempergunakan stratified random sampling atau hanya atau menggunakan cross section atau Bapak Ibu mempergunakan convenient, itu harus jelas. Kemudian Bapak Ibu harus jelaskan ya. Kalau online survei biasanya diminta oleh reviewer itu yang disebar itu berapa, kemudian yang bisa diproses berapa, itu Bapak Ibu jelaskan. Kemudian responden itu sukarela atau apa atau tidak sukarela harus jelaskan Bapak, harus Bapak Ibu jelaskan bahwa responden penelitian kami adalah sukarela. Kemudian di jurnal Elsevier itu mereka menginginkan komite etik. Jadi Bapak Ibu mengambil data itu sesuai atas atas persetujuan dari komite etik mana gitu. Biasanya setiap kampus punya, biasanya komite etik itu biasanya punya yang memvalidasi apa bahwa memang boleh meneliti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya, Bapak Ibu mulai membuat bahwa penelitian ini sudah melalui validasi komite etik dari Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga itu misalnya seperti itu. Kemudian pengambilan data. Bapak Ibu misalnya di pengambilan data itu biasanya kan berkaitan dengan kuesioner. Nah, ada ketentuan. Jurnal Q1 yang mempersyaratkan novelty itu biasanya kuesionernya kita membuat sendiri karena persyaratannya adalah novelty. Jadi kita dari teori-teori yang sudah ada itu kita buat menjadi dimensi, kemudian turun lagi ke indikator. Dari variabel, dimensi, ke indikator. Tapi untuk Q2 sampai dengan Q4, Bapak-Ibu bisa memakai instrumen yang sudah ada dan sudah baku dipergunakan oleh peneliti sebelumnya. Jadi Bapak-Ibu tidak usah membuat repot-repot membuat instrumen sendiri. Tapi Bapak-Ibu harus sebutkan. Ini saya contohkan. Saya mempergunakan linan 4 butir. Kemudian chain saya mempergunakan 6. Kemudian tung saya mempergunakan ada 7. Kemudian saya mempergunakan balkin, gomes, itu saya ada 5. Nah, kemudian yang terakhir adalah kuesionernya itu mempergunakan skala apa? Apakah Likert atau apa? Kalau misalnya mempergunakan skala Likert, ya ditulis. Misalnya skala Likert 5, skala Likert 7. Nah, skala Likertnya harus jelas. 1 itu apa? 7 itu apa? Saya biasanya tulis juga. 1 itu berarti sangat sangat tidak setuju, dan 5 itu adalah sangat setuju. Itu harus jelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Saifuddin? Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut. Oke, pengolahan. Nah, di pengolahan data Bapak-Ibu harus jelaskan. Bapak-Ibu itu di pengolahan dan analisis data mempergunakan apa? Apakah, ini di kuanti ya, apakah Bapak-Ibu mempergunakan SEM dengan AMOS, SEM dengan LISREL, atau SEM dengan PLS? Atau Bapak-Ibu hanya mempergunakan regresi sederhana, regresi biasa. Nah, itu terkait dengan prosedurnya. Misalnya kalau Bapak-Ibu mempergunakan SEM PLS, maka itu kan ada prosedurnya. Ada outer, ada inner, kemudian ada patokannya. Misalnya loading faktornya berapa, itu ada. Nah, ini kebetulan yang punya saya ini pakai SEM PLS AMOS ya. SEM PLS AMOS. Misalnya reliabilitasnya itu angkanya berapa? Nah, angka-angka itu Bapak Ibu harus didasarkan pada pendapat ahli, jangan hanya mengira-ira ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu di Medlib, mohon Bapak Ibu pergunakan referensi yang dari dunia internasional. Bapak Ibu gunakan di metode ini adalah sumber dari dunia internasional, ahli-ahli dari dunia internasional. Jadi jangan mempergunakan menurut Zainal Arifin misalnya, jangan ya, jangan, harus yang dunia internasional. Saya bisa, biasanya her, kemudian ini saya pakai semua. Jadi
di prosedur ini jelas gitu Pak Ibu. Di penulis pemula kan kadang nggak jelas. Kriteria pengujiannya itu bagaimana kan kadang nggak jelas. Datanya itu bagaimana juga nggak jelas biasanya. Gitu, kemudian ini kemudian di hasil ya. Hasil secara umum Bapak Ibu di hasil itu jika ada temuan yang mengejutkan Bapak Ibu harus menjelaskan mengapa ini terjadi gitu. Di literatur review kan ada hubungan gitu ya, ada hubungan. Tiba-tiba kok tidak ada hubungan, ini Bapak Ibu harus jelaskan di result. Di result itu Bapak Ibu harus jelas kalau misalnya Bapak Ibu mempergunakan SEM PLS, gunakan yang penting-penting saja. Tetapi memang ada bermacam-macam gaya dalam mempresentasikan data statistik. Kalau saya biasanya ya faktor loadingnya, ya faktor loading saya jelaskan per variabel, kemudian uji hipotesisnya saya sebutkan di situ juga accepted atau tidak, gitu ya. Kemudian saya juga kalau saya pakai SEM PLS saya akan tulis juga R square, kemudian F square dan sebagainya di situ. Kemudian ada juga uji validitas, uji determinan, itu juga ada, saya masukkan di situ. Intinya adalah banyak cara tergantung dari masing-masing style para penulis. Intinya, yang disajikan di result ini adalah hasil penelitian yang nanti akan dibahas di discuss, di bagian discuss. Jadi jangan sampai di bagian result ini ada bagian yang mubazir, yang tidak dijelaskan di bagian discuss. Okay? Ingat, jangan ada bagian result yang mubazir yang tidak dijelaskan di bagian discuss. Itu kata kuncinya. Lanjut di discuss. Nah, di bagian discuss itu harus dimulai atau biasanya dimulai dengan kalimat tujuan penelitian. Okay? Kalau saya biasanya ini, bagian di tujuan penelitian. Kemudian menguraikan kembali hasil penelitian. Ya misalnya tadi, misalnya variabel ini berpengaruh positif terhadap ini. Nah setelah itu, Bapak Ibu setelah penelitian ini misalnya menguji 7 hipotesis. Hipotesis pertama, ini berpengaruh terhadap ini. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ini berpengaruh terhadap ini. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu bandingkan hasil temuan Bapak-Ibu dengan sejumlah literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya yang juga menguji tema yang sama. Sehingga nanti kalimatnya adalah, Bapak-Ibu, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ini. Untuk lebih keren lagi, Bapak-Ibu pergunakan kalimat penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ini. Penelitian ini memperkuat, mendukung penelitian ini. Yang dicantumkan ini adalah dari literatur review tadi. Karena kan kita sudah membuat bahwa ini berpengaruh terhadap ini. Tidak hanya sampai di situ. Kalau penulis pemula biasanya hanya membandingkan itu saja. Hanya membandingkan bahwa ini berpengaruh dengan ini, sesuai dengan penelitiannya ini. Nah, di jurnal Q1 dan jurnal Q2, mereka meminta kita menganalisis hasil teman kita, menganalisis secara kritis. Misalnya kok ini berpengaruh terhadap ini. Ya, misalnya ini berpengaruh terhadap ini. Kemudian dikaitkan dengan konteks yang kita teliti, konteks Indonesia. Misalnya penelitian ini mendukung penelitian ini. Terus narasi kritis kita adalah penjelasan kritis kita adalah hasil ini sangat logis karena dalam konteks Indonesia begini-begini dan sesuai dengan upaya begini-begini. Jadi telaah kritis kita itu adalah dikaitkan juga dengan konteks di mana kita melakukan penelitian atau kebijakan secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian kita. Itu di bagian discuss, kemudian ini yang saat dinanti-nanti bagian kesimpulan ya. Kesimpulan juga dimulai dari tujuan. Kemudian kita sebutkan penelitian ini misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa
Misalnya Bapak Ibu menguji banyak variabel, Bapak Ibu tidak usah sebutkan pertama penelitian ini variabel X berpengaruh kepada Z, variabel X1 berpengaruh kepada Z. Tidak usah. Tetapi misalnya X itu X1, X2, X3, X4 itu berpengaruh terhadap Z. Maka Bapak Ibu cukup meringkas bahwa semua variabel X berpengaruh terhadap Z. Jadi tidak usah disebutkan X1 berpengaruh kepada X2 dan seterusnya. Kemudian jelas ini implikasi ya. Implikasi ini kalau Bapak Ibu sebenarnya kalau jeli, ini sebenarnya yang di paragraf pendahuluan itu sudah ada, okay? Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa mengangkat yang ini di konklusi, di solusi apa di kesimpulan ini diangkat di atas tadi bahwa penelitian ini memberikan wawasan pertama penelitian ini itu. Jadi antara pendahuluan sampai dengan kesimpulan itu sebenarnya saling berkaitan, tidak boleh lari ke sana kemari. Kemudian menjelaskan pentingnya temuan secara praktis, secara teoritis, praktis, kemudian ke stakeholder. Itu jelas ya, misalnya penelitian kami memperkuat teori apa misalnya, teori TPB misalnya, teori SCT misalnya, terutama dikaitkan dengan konteks apa misalnya. Misalnya Bapak-Ibu meneliti tentang santri ya, konteks santri misalnya. Kemudian yang terakhir adalah Bapak-Ibu harus memberikan rekomendasi okay, ke peneliti sebelumnya dan juga ke pemerintah. Dan jangan lupa Bapak-Ibu jelaskan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian Bapak. Misalnya penelitian ini, kalau kuantitas biasanya penelitian ini hanya mempergunakan model convenient. Penelitian selanjutnya harus mempergunakan stratified random sampling sehingga hasil bisa digeneralisir. Penelitian ini hanya mempergunakan kuantitatif biasa. Maka penelitian sebelumnya harus mempergunakan RND gitu misalnya. Kemudian sarankan ke peneliti masa depan ya, sarankan ke peneliti yang akan datang. Kalau bisa jangan hanya menguji ini-ini, coba dikaitkan dengan variabel lain yang masih relevan dalam konteks tema ini. Itu Bapak Ibu dari saya cukupkan. Bapak Ibu bisa membaca di slide yang sudah di-share oleh panitia. Ada kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Saifuddin selaku host dan sekaligus moderator nggih, moderator nggih. Silakan Pak Saifuddin. Ya, terima kasih diucapkan kepada Bapak Agus Wibowo S.Pd., M.Pd., CIG, NR ya, telah memberikan materi yang cukup berat ya. Baik, sebelum dilanjutkan akan saya buka dua penanya. Bagi yang ingin menanyakan silakan dapat melambaikan tangan atau langsung saja berbicara. Silakan. Baik, silakan untuk dua penanya. Pak Zainal Arifin mungkin, silakan Pak. Ini aja Mas, kita lanjut ke Mas Ali Murfi dulu. Oh, begitu. Gimana aja Pak, kalau misalnya saya diselesaikan dulu, kebetulan saya ada acara selanjutnya. Oh, okay. Gitu toh. Kebetulan okay, Pak, Bapak Agus Wibowo ada keperluan tadi sudah WA dengan Mas Heru. Mas Heru, oh, iya. Jadi baik, saya baik. Diselesaikan dulu. Silakan para peserta, Mas Wibowo ini pengalaman sekali dalam menulis di jurnal-jurnal Scopus. Tadi Pak Abdullah dari Medan tadi sudah banyak bertanya ya, beliau mau segera profesor atau kaprodi MBI di Medan itu. Silakan yang lain, mungkin ini ya Mas. Jadi apa namanya untuk mencari sebuah novelty ya, karena di judul itu kan biasanya yang dilihat itu kan dari reviewer kan dari judul yang menarik ya, atau ada nilai novelty-nya. Itu strateginya apa bahwa artikel kita itu dari awal itu dari judul saja itu sudah menarik, kemudian di itu strateginya bagaimana itu? Atau yeah, mungkin strategi-strategi judul-judul yang menarik
di jurnal internasional itu seperti apa gitu. Okay. Saya biasanya buat judul disesuaikan dengan jurnal yang kita sasar. Ya, yang pertama kita lihat jurnalnya dulu ya. Yang pertama kita lihat jurnal yang disasar. Misalnya Bapak Ibu mengirim ke jurnal entrepreneur, kok Bapak Ibu ngomongnya tentang pendidikan karakter, itu tidak akan diterima. Jadi biasanya editor itu dia hanya melihat judul dulu, kemudian dilempar ke review, kadang-kadang begitu. Dari dilihat judulnya, kemudian dilempar. Kalau judulnya itu. Di chat itu ada contoh judul itu bagaimana, Mas? Dari itu. Pengembangan media pembelajaran. Aduh. Maka jenengan bisa memberi masukan apa yang kurang. SMP, pengembangan media pembelajaran basis animasi terhadap minat belajar. Coba ini aja, R&D kan. R&D dijelaskan. Intinya kan pengaruh juga kan ya, inti pengembangan media terhadap minat. Intinya minat ini kan juga pengaruh juga kan. Intinya di minat ini kan. Mungkin, tapi ini judul ini sudah tidak begitu menarik di jurnal ya. Pengembangan media pembelajaran berbasis animasi. Alasannya apa kok nggak menarik? Berbasis animasi udah banyak Mas yang meliti kayak gitu. Yang menarik mungkin animasinya itu apa gitu ya. Yang unik ya, animasi nah, apa. Makanya langkah selanjutnya ketika membuat judul seperti itu biar lebih menarik itu apa yang dilakukan penulis? Yang animasinya harus itu mengakses penelitian-penelitian selanjutnya atau bagaimana itu? Oke, yang animasi ini, kan ini animasi, kata kuncinya kan animasi ini sebenarnya. Ya, animasi ya, betul. Animasi itu nanti coba penelitian relevan, yang misalnya Bapak Ibu itu membuat animasi misalnya animasi Sun Gokong misalnya yang belum pernah diteliti atau animasi yang kira-kira memang belum kalaupun ada itu tidak sedetail punya Bapak. Kalau misalnya ada mirip dengan yang punya kita, itu mungkin Bapak Ibu bisa menekankan di respondennya. Misalnya animasi ini pernah diteliti tetapi untuk SMA. Nah, Bapak Ibu tekankan di SMP-nya. SMP-nya itu Bapak Ibu jelaskan bahwa SMP itu memiliki dari psikologi perkembangan begini-begini, kemudian dari kebijakan di negeri kami begini-begini. Jadi membedakan dengan yang SMA tadi. Saya biasanya meneliti tentang entrepreneur intensi itu dari SD, SMP, SMA ternyata laku-laku aja. Yang membedakan adalah respondennya. Karena di setiap responden kita bisa bermain cantik di situ. Jadi untuk membedakan itu dari responden atau dari teori atau pendekatan? Ada banyak cara, Pak. Responden bisa, oke? Responden bisa. Yang penting Bapak bisa membuat kalimat yang cantik, ya. Yang tadi di pendahuluan tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi misalnya yang sebanyak itu SMP. SMP pun misalnya kalau sudah banyak SMP, Bapak Ibu meneliti di SMP kebutuhan khusus, ya. Itu akan menarik. Jadi misalnya peneliti sudah banyak meneliti tentang animasi ini di SMP negeri. Nah, Bapak Ibu menelitinya di SMP berkebutuhan khusus. Atau Bapak Ibu menelitinya di SMP terbelakang misalnya. Kalau dari SMP terbelakang ternyata memunculkan ini, itu bagus. Bagus sekali, Pak. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Agus. Bagus sekali tipsnya ya. Silakan ada peserta yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke materi kedua. Oh, sebentar Pak, sebentar. Ini ada penelitian jenis kuantitatif ada yang mengatakan tidak boleh ada angka-angka. Ini pendapat oknum ya, pendapat oknum. Karena angka-angka itu kan kita harus tahu, misalnya signifikan itu angka berapa gitu ya. Signifikan itu angka berapa, berarti harus ada angkanya. Kemudian faktor loading itu sangat urgent terkait dengan uji-uji selanjutnya. Maka kalau misalnya tidak ada angka, terus faktor loadingnya bagaimana? Tidak jelas. Kemudian saya jelaskan yang gelar saya yang terakhir tadi, CITNR itu adalah sertifikasi peneliti kuantitatif. Jadi Bapak-Ibu yang senang di kuantitatif, Bapak-Ibu ikut sertifikasi itu ya. Itu sudah terdaftar di Badan Standarisasi. Jadi kita itu besok harus setiap kompetensi harus punya sertifikat Bapak Ibu. Oke. Jadi saya sudah punya sertifikat kuanti, saya sudah punya sertifikat
penulis buku, saya sudah punya sertifikat editor buku, okay? Dan sudah punya sertifikat reviewer, itu aja. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih Pak Zainal. Ya. Silakan Bu Arum Restu Widyasti melambaikan tangan, apakah akan bertanya? Iya, Bapak, saya mohon izin bertanya. Sebelumnya selamat sore semuanya. Bapak, saya ingin bertanya, karena Bapak kan pengalamannya sudah banyak dalam penulisan, dalam review dan lain sebagainya. Masih belajar juga, Mbak. Masih belajar. Tapi istilahnya sudah lebih banyak. Enggak ada yang berpengalaman. Sebenarnya adalah berlatih saja ya, Mbak ya. Meskipun misalnya nanti artikel saya itu kebetulan saya sudah ada 35 ya. Yang 29 sudah di akun Scopus, yang 6 ini masih ini Bapak Ibu saya share juga artikel saya yang terbaru untuk apa ya? Sebentar nggih. Untuk artikel saya terbaru ini sebentar. Sebentar ya Mas Ali, mohon bersabar sebentar. Sebentar, mana tadi? Nah, ini artikel saya yang terbaru. Ini yang terbaru ya, Pak Ibu? Di Q1 ini. Ini judulnya singkat banget ya. Mindset ya. Sebenarnya variabelnya banyak. Variabelnya ini banyak variabelnya. Nah, ini saya pakai ini. Seperti ini. Angka-angka semua ini, angka juga. Nah, angka ini kan angka ya. Angka. Oke, cukup. Silakan, Mbak Arum. Oke, Bapak sudah menjadi peneliti, sudah menjadi penulis dan yang mereview tulisan. Sebagai penulis, apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan hasil review? Bahkan tadi yang Bapak bilang Bapak pernah mendapatkan I don't care. Sesuatu yang seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Apakah itu semua akan diubah atau di submit ke jurnal lain yang ternyata itu skopnya masih lebih baik daripada yang sebelumnya, seperti itu, lebih masuk seperti itu. Oke, langsung saja jawab nih Pak Saifuddin, langsung saja jawab nggih. Nggih, monggo Pak. Ya, Mas Ali juga udah ngalami ya kayak gini. Kadang penulis pemula itu baper ketika mendapat komentar jelek kayak gitu ya. Dan saya sudah ngalami itu. Tapi saya sudah kenyang dengan penolakan ya. Sudah kenyang dengan penolakan, jadi tidak ada yang menyakiti dengan penolakan. Langkah yang saya lakukan ketika membaca reviewer, menjawab revisi ya, komentar review yang jelek, itu saya baca dulu, habis itu saya nyantai dulu. Tidak langsung saya garap, nyantai gitu ya. Sebab kalau kita responnya spontan, itu kan yang ada emosi ya. Dan orang yang emosi itu garapnya jelek, udah pasti itu. Biasanya nyantai dulu ya, direnungkan, iya ya sebenarnya benar, memang saya bodoh itu ya, ini masih kurang gitu ya. Itu kemudian ya, setelah agak reda, kita lihat artikel kita itu rejected atau review major review gitu ya. Revisi mayor gitu. Kalau misalnya revisi mayor, maka saya harus berusaha meyakinkan editor, meyakinkan reviewer bahwa artikel saya ini layak. Jangan sampai kita menyerah gitu loh. Kadang-kadang reviewer itu juga nguji penulis, benar-benar dia itu serius enggak dengan tulisannya. Itu. Jadi saya yakinkan, dengan tentu saja saya perbaiki per poin. Boleh saya share contoh boleh? Ya, silakan. Oke, contoh review. Baru saja saya mendapat review yang kejam ya, Mbak. Sebentar, saya baru saja saya mendapatkan hasil review yang kejam. Bahwa tidak. Nah, ini. Bisa kelihatan? Iya, sudah, Pak. Wah, ini kan hanya minor ya. Minor, harus banyak direvisi. Nah, yang menyakitkan ini. Yang terakhir. Wah, ini. Ini menyakitkan, kan? Kamu tidak boleh mengklaim bahwa penelitianmu ini, gitu ya. Kadang-kadang menyakitkan ini, kadang-kadang. Terus ini. Nah, ini loh. Ini, coba ini.
Jika kamu tidak meyakinkan review kedua, malah kami akan rejected. Ini baru loh, ini baru saja dikirim tadi pagi loh. Jadi tadi pagi ada dua kabar bahagia, yang satu accepted, yang satunya ini, ya gini, seperti ini. Jadi penulis hebat pun, dan saya juga korespondensi dengan penulis-penulis di Q1, mereka juga sama. Yang sudah Q1 numpang banyak itu juga, yang juga review keren itu juga sama, diperlakukan review seperti ini juga. Jadi tak ada yang hebat dengan penulis itu, semua pasti ada kekurangannya. Nah, nanti ketika direview seperti ini ya jangan marah gitu ya. Nah, ini masih saya diamkan, tidak langsung saya jawab ya, nantilah kalau sudah reda emosinya gitu. Gitu. Terima kasih Mbak Arum. Iya, terima kasih Mbak Arum. Baik, mungkin cukupkan Pak ya. Ya, jadi satu dari saya sedikit Pak. Kalau ya, untuk studi kepustakaan, apakah masuk apa itu Scopus itu mudah Pak? Studi kepustakaan ini literatur review Mas. Iya, maksudnya ya, selain dari review, kuantitatif dan kualitatif. Hanya di literatur review itu. Oh, jadi itu betul. Hanya bagian itu. Ya, saya dulu di UIN juga begitu Mas. Studi kepustakaan saya dulu meneliti tentang serat apa gitu kan dulu tuh. Wah, saya udah, itu hanya literatur review. Jadi derajatnya belum di metode gitu loh. Belum di metode, belum gitu. Di iya. Kecuali Mas itu meneliti apa? Meneliti artefak kuno gitu ya. Artefak kuno suku pertama di Jogja misalnya. Nah, itu ada di jurnal arkeologi, ada seperti itu. Itu ya Mas ya. Cuma gitu, itu literatur ya. Review pemikiran, literatur review pemikiran ini ya di jurnal Scopus, I don't care with your topic gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih ya. Mas Agus sudah banyak memberikan pengetahuan bagi kita semuanya, semoga bermanfaat. Atas waktunya mungkin ke depan kita bisa lanjutkan ya. Nji, siapa? Diskusi untuk manajerial. Tolong dibantu manajerial ini agar lebih berkualitas. Ini teman-teman dosen MPI masih banyak, 5 dosen muda ini. Oh, ada Mas Imam, ya, ada Mas Imam, ada Mas Ali. Ya. Ada Mas Imam, ada Mas Ali Murfi. Saya pun pamit ya Pak, nggih. Mohon dilanjut. Mas Ali Murfi, mohon maaf waktunya saya pakai banyak nggih. Mohon maaf sekali. Kapan-kapan kita ngopi lagi di tempat Mas Imam nggih. Ya, ini saya kebetulan masih di Jogja jadi belum bisa ke di Magetan ini. Mohon izin nih Pak, hostnya mohon saya di tidak dijadikan host, mohon izin, mohon maaf sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf sekali lagi apa yang sampaikan berdasarkan pengalaman saya ya, kalau ada yang berbeda itu adalah gaya dari masing-masing, pengalaman yang berbeda dari masing-masing penulis, karena setiap penulis satu dengan yang lain untuk menjadi itu berbeda prosesnya. Nah, yang sekarang ini adalah proses yang saya lalui dan saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live nih Bapak Ibu semua. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Ya, tadi sudah disampaikan dengan gamblang ya oleh Bapak Agus Wibowo SPDI MPD CIGNR ya, terkait dengan strategi menjadi penulis dan reviewer jurnal Scopus ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk materi manajemen jurnal akreditasi internasional, akan disampaikan oleh Mas Ali Murfi SPDI MSc doktor kandidat ya. Ya, sebelum menyampaikan materi, akan saya bacakan sedikit biografi beliau, yaitu pendidikan. Pertama itu ada di UIN Sunan Kalijaga, Manajemen Pendidikan Islam, S2 Universitas Gajah Mada dan Hokkaido University Japan, Manajemen Pendidikan Tinggi. Kemudian S3, itu dari 2019 sampai sekarang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Manajemen Pendidikan Islam.
untuk publikasi karya ilmiah itu di sini ada 13 dan yang terbaru adalah strategi pembelajaran active question student have pada mata pelajaran fikih di MTs Negeri 9 Bantul, majalah ilmiah EduLab, volume 5 nomor 1 Juni 2020 halaman 84 sampai 102. Dan yang lain bisa ditanyakan kepada beliau tentang CV ini. Kemudian konferensi internasional, menjadi presenter pada International Conference on Education, Psychology and Education atau ICEPL di Business Academy Consortium Japan pada tahun 2017, kemudian menjadi presenter International Conference on South Asia Studies atau ICSEAS, yaitu Badan Penerbit dan Publikasi UGM, kemudian peserta pada International Graduate Student and Scholar Conference in Indonesia pada Graduate School of Universitas Gajah Mada pada tahun 2016. Pengalaman kerja itu sebagai direktur pada Arkan Institute Educational and Research Consultant 2019 sampai sekarang, jadi peneliti pada Pusat Studi Pendidikan Islam Asia Tenggara Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2019 sampai sekarang, Managing Editor pada Jurnal Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga 2018 sampai sekarang, Koordinator Administrasi Akademik dan Jaminan Mutu Prodi Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Gajah Mada 2018, menjadi reviewer Jurnal Perspective on Economic Education STKIP Pancasakti 2018 sampai sekarang, anggota Bidang Pengelolaan Data dan Publikasi Ilmiah Pusat Pengembangan Madrasah PPM Kanwil Kemenag DIY 2016 sampai sekarang, kemudian menjadi editor pada Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 2015 sampai 2018. Pelatihan profesional itu yang pertama Scientific Writing Clinic Universitas Gajah Mada tahun 2019, kemudian Academic Writing and Paper Clinic 2020 Universitas Gajah Mada. Ya, beliau dapat dihubungi pada email ali.murfi@mail.ugm.ac.id. Baik, mungkin seperti itu biografi singkat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu saya persilahkan secukupnya kepada Mas Ali Murfi. Monggo, Mas. Terima kasih, Mas Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang terhormat Bapak Kaprodi MPI, Bapak Dr. Zainal Arifin dan Ibu Sekprodi, Mbak Nora Saifa Janana, berikut pengelola jurnal manajerial, Mas Saifuddin, Mas Heru, Mas Iskak, dan semuanya, dan terkhusus kepada Bapak-Ibu semua peserta webinar sore hari ini. Kalau tadi Pak Agus Wibowo menjelaskan bagaimana cara menulis jurnal di lembaga pengindeks internasional Scopus, Web of Science, dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara mengelola jurnalnya. Kalau tadi menulis di jurnal, ini mengelola jurnalnya. Visi kami dan visi semua di lingkungan PT KIN bahwa semua jurnal diproyeksikan untuk dapat terindeks Scopus khususnya. Sehingga Pak Zainal dan tim berusaha mewujudkan itu. Dan sesungguhnya materi kita hari ini lebih kepada penekanan atau menguatkan kembali pemahaman kita tentang apa parameter kualifikasi menuju jurnal bereputasi internasional. Meskipun sebelumnya
sering kita bahas di rumah jurnal, kira-kira seperti itu. Saya akan mencoba share screen materi saya hari ini. Kita ingin sharing bagaimana strategi menuju bereputasi internasional, yaitu jurnal kita. Mungkin kalau mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, ini penting ya. Nanti harapannya ketika bekerja, mampu dan mau mengelola jurnal. Karena menulis jurnal itu akan lebih mudah ketika kita pernah mengelola. Jadi kita akan tahu gaya selingkung jurnal, kemudian jurnal template, kemudian author guideline, dan sebagainya. Jadi more be familiar ketika kita mengelola jurnal. Nah, yang pertama, understanding ya, kita akan memahami jurnal selection kriteria dari Scopus, kemudian melakukan analysis, yaitu jurnal manajerial, dan yang keempat, strategic planning, nanti Pak Zena lebih mengimprovisasi untuk aktualisasinya, dan yang terakhir, bagaimana kita kerja jurnal yang secara efektif. Ini adalah kriteria yang ada di Scopus ya. Jadi Mas Saifuddin ini pengelola manajerial mohon dicermati baik-baik ya bersama Mas Heru dan Mbak Nora, itu kadernya Pak Zainal, untuk mengelola manajerial. Karena saya lihat setelah Pak Zainal menjabat Kaprodi dan Mbak Nora Sekprodi, manajerial agak kurang diperhatikan. Mungkin karena banyak pekerjaan di Prodi, kan kira-kira begitu. Nah, yang ada dua kriteria, ada minimum kriteria dan eligible kriteria. Kalau yang minimum kriteria, ada peer review, kemudian English abstract, regular publication, roman script, dan publication ethics statement. Jadi jelas, jurnal manajerial pasti ada, sudah memenuhi. Cuman yang stage 2 atau kriteria kedua, ada 14 kuantitatif dan kualitatif selection kriteria, maka itu yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara baik. Apa itu 14 kriteria? Mungkin manajerial dan jurnal lain perlu memperhatikan ini untuk menuju ke Scopus. Itu ada 4, ada 5 parameter utama, yaitu ada journal policy, kemudian quality of content, journal standing, regularity, dan online availability. Journal policy, pertama, convincing editor concept and policy. Jadi konsep editorialnya itu harus convincing atau meyakinkan, mulai dari aims dan scope-nya sampai kepada publication ethics statement-nya. Kemudian tipe of peer review. Semua jurnal di Tarbiyah saya kira sudah melakukan jenis peer review double blind. Dan yang selanjutnya, keberagaman distribusi editor. Dan selanjutnya juga keberagaman author. Itu dari jurnal policy. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya secara detail. Kemudian quality of content. Bagaimana artikel-artikel di jurnal itu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kajian-kajian maupun fakta-fakta kehidupan-kehidupan di lapangan. Kemudian kejelasan abstrak, kemudian kualitas artikelnya sesuai dengan aims dan scope tidak. Kalau Mas Agus tadi menyampaikan paper harus implikasi atau kontribusi penelitiannya jelas dan sesuai dengan aims dan scope, betul, karena di Scopus sangat mensyaratkan itu. Kemudian ada readability of article atau tingkat keterbacaan artikel, mampu dibaca dalam konteks, topiknya menarik, bukan hanya local reader tapi international reader scientist. Kemudian journal standing, yaitu citedness of journal article in Scopus. Jadi berapa banyak artikel di manajerial itu dikutip oleh penulis lain dan dipublikasikan di Scopus. Kemudian editor standing, kualifikasi editornya seperti apa, sudah memiliki Scopus atau belum. Kemudian regularity, jadi tidak ada telat ya. Tapi kalau di Scopus telat satu edisi itu tidak masalah.
yang bermasalah adalah ketika telat 2 tahun ya atau 4 edisi. Itu baru tidak baik di dalam aturannya Scopus. Kemudian yang selanjutnya online availability, semua jurnal saya kira di Indonesia terlebih manajerial sudah ada secara online di e-jurnal UINSUKA, homepage-nya in English dan quality homepage-nya yang memenuhi standar. Selanjutnya, mari kita analisis jurnalnya manajeria ya. Ini. Mbak Nora selaku managing editor dan Pak Zainal, sebenarnya sudah kita sering sampaikan, kita diskusikan di rumah jurnal ini, hanya mengingatkan kembali bahwa sebagian besar jurnal kita memiliki problematika yang sama. Pertama, convincing editor concept and policy, kejelasan MN scope-nya. Mungkin nanti perlu dipertimbangkan lagi untuk revisi aims dan scope-nya. JPI baru saja mendapatkan review dari Scopus, aims dan scope-nya harus lebih jelas dan memiliki diferensiasi yang jelas dengan jurnal sejenisnya. Mungkin nanti perlu dipertimbangkan untuk mereview kembali bagaimana aims dan scope-nya. Kemudian publication ethics statement harus mengacu COPE, ya. Jelas Scopus in the author in the guidelines. The statement is we Scopus recommend basing your PEMS or COPE standard adapted to suit your journal. Jadi publication ethics statement harus ada statement yang jelas untuk mengacu kepada PEMS atau COPE. Nanti perlu dipertimbangkan untuk segera submit ke COPE. Kemudian diversity geographic distribution of author. Baru aja juga di komen JPI bahwa ini catatan penting sekali ini untuk kita semua. Jadi untuk menuju Scopus 80% penulisnya harus dari luar negeri ya. Update terbaru yang dikomentar ke JPI itu harus 80%. Jadi kalau 10 artikel 10 penulis itu minimal 8 itu dari luar negeri. Nah, tahun edisi kemarin manajernya masih semua dari Indonesia termasuk saya yang menulis dan Mas Irwanto. Oh iya, Mas Irwanto ini lupa saya tadi tidak menyebutkan. Kemudian citedness of journal article in Scopus baru 2. JPI 41 dikomentari belum cukup banyak. Ya minimal 100. Jadi kurang 198, Pak. Tetap semangat. Kemudian editor standing line ID Scopus-nya perlu dicantumkan semua dan manajernya baru Indonesian only. Jadi baru semua dari Indonesia. Harapannya 5 keterwakilan negara perlu dicapai. Quality homepage-nya kurang rapi, tapi ini juga pekerjaan kita. Kemudian quality of content. Implikasi dan kontribusi di dalam artikel-artikel di manajerial khususnya ini mohon diperhatikan. Tadi kalau Mas Agus menyampaikan artikel reputasi internasional itu implikasi dan kontribusinya kepada field di lapangan itu harus cukup jelas. Nah, dari sekian ini Pak Zainal dan tim, yang lain itu bisa kita usahakan. JPI bisa, saya kira manajerial juga sangat bisa. Tetapi ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah artikelnya ini harus 80%. Ini tidak instan untuk memenuhinya. Kita butuh proses, kita butuh kerjasama, kita butuh ikhtiar yang tanpa batas. 80% harus dipenuhi dan ini quality of content-nya ini implikasi dan kontribusi penelitiannya harus diperjelas kira-kira seperti itu. Kalau yang bagaimana mencari editorial team, editorial board-nya, kira itu tidak sulit bagi Pak Zainal dan tim, dan Mbak Nora dan semuanya. Dan Bapak-Ibu semua yang mengelola jurnal. Selanjutnya, kalau dalam men-submit Scopus, yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, dipikirkan, bidang utamanya manajernya di apa? Apakah di education atau di management atau di religious studies? Nanti Pak Zainal yang lebih pakar. Kemudian main field-nya apa? Silakan nanti dipilih. Kalau JPI kemarin prefer kepada education.
Kemudian main handling editornya siapa? 3 orang dari editorial board tinggal dipilih. Diusahakan yang memiliki reputasi tinggi di Scopus. Kemudian yang diupload di Scopus, ya, di title suggestor itu harus 10 artikel terbaru atau 3 edisi terakhir. Ya. Dan kalau 3 edisi terakhir ya semua masing-masing edisi 80% must be from other countries. It's not only from Indonesia. Itu. Kemudian ini adalah orang yang menilai jurnal kita nanti ketika kita akan submit ke Scopus. Ya, ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya social science, ada Profesor Henry Wai Chung Yang. Nanti Mbak Nora bisa memimpin solawatnya untuk dikirim solawat. Semoga mau menerima jurnal manajerial terindek Scopus. Saya kira itu menjadi catatan untuk jurnal kita, khususnya dalam hal ini manajerial. Saya ulangi sekali lagi, ini PR kita bersama tim manajerial dan rumah jurnal, autor dan implikasi penelitian. Nah, ini saya coba karena kita sebenarnya kerjasama di rumah jurnal, kerja bersama, maka strategi planning kami mungkin minggu-minggu depan kita akan meeting bersama untuk merumuskan rencana strategis kita. Semoga manajerial dan semuanya bisa terindek Sinta 2. Nanti kita bersama-sama menuju Scopus, begitu pula JPI sedang ongoing ke sana. 2020 akhir tahun kita pemantapan UJS. Karena saya lihat belum cukup konsisten mengoperasionalkan atau memanajemenkan naskah di OJS. Kemudian 2021 tahun depan kita meningkatkan jaringan untuk meningkatkan distribusi author dan editor. Di akhir tahun kita bersama-sama submit ke Scopus. Nah, bagaimana mewujudkan itu semua? Bukan hanya ini kerjanya Pak Zainal, bukan hanya kerjanya Mbak Nora, tetapi ini kita kerja semua, tim rumah jurnal dan dukungan Bapak-Ibu semua sebagai akademisi untuk bersama-sama mewujudkan ini, mengirimkan naskah terbaiknya ke jurnal manajerial. Budaya organisasi yang coba kita kembangkan di rumah jurnal itu adalah effective journal work, yaitu penekanan pada staff recruitment, funding, dan e-resources. Kalau e-resources tadi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas artikel, kalau Mas Agus Wibowo, Pak Agus Wibowo tadi sudah menyebut bagaimana cara mencari artikel most relevant in e-resources database. Mungkin kalau tadi saya suruh menambahkan, jangan hanya cukup mencari di Google Scholar, tetapi langsung kunjungi websitenya Scopus ya. Kemudian Tyler and Francis Online, Emerald Insight dan sebagainya, masukkan kata kuncinya dan pilih tahun terakhir atau 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, itu sudah ada punya. Tinggal ditingkatkan skill kita. Semuanya itu Pak Zainal dan kita semua, teori-teori tadi, kriteria-kriteria tadi itu tidak akan muncul secara jelas dan sempurna kecuali kita mulai mengerjakannya. Begitu kata Mark Zuckerberg. Dan mari kita terus berikhtiar seperti halnya doa. Kita tak tahu ikhtiar mana yang Allah ridhoi ya, dan menjadikan pintu kesuksesan kita termasuk jurnal manajerial dapat terindeks Scopus. Dan mari kita jawab kata-kata dengan karya-karya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Follow up-nya, mari tim manajerial dan jurnal lainnya yang ingin Scopus, kita kerjasama bareng. Kebetulan JPI sudah keluar reviewnya, ada kekurangan dari kami, kita sampaikan, kita analisis bersama, kita tularkan, jangan sampai yang menjadi kekurangan kami itu terjadi di jurnal Bapak-Ibu semua. Kali lagi, manajerial punya PR serius, ya, penulis dari luar negerinya belum ada, minimal 80% dan
In abstract khususnya harus memuat implikasi dan kontribusi penelitian yang jelas. Itu catatan Mas Saifuddin, Mas Irwanto, Mbak Nora, Mas Isha, dan semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian. Allahumma fiqhilah apamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, diucapkan terima kasih kepada Mas Ali Murfi, SPDI MSC. Ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya terkait materi dari Mas Ali Murfi, silakan untuk melambaikan tangan atau langsung saja bicara. Silakan. Nazarnya katanya mau ketemu sama saya. Ada ya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Di Jawa Barat. Nama yang itu materi yang dibawakan oleh Mas Ali tadi yaitu tentang manajemen jurnal akreditasi internasional. Ya. Jadi bagaimana tadi disampaikan mengelola jurnal terindeks Cinta dan juga sampai Scopus seperti itu, ya. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini juga pengalaman dalam mengelola jurnal dan bagaimana untuk menaikkan reputasinya. Ya, bisa ditanyakan kepada Mas Ali Murfi. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada 19 dan 26. Ada 7 orang yang ini ya. Ya memang pasti ya. Kalau 100% lolos ya kayaknya impossible ya. Karena ini sedang mengelola jurnal, kemudian pesertanya ini kan fokus menulis jurnal. Saya pikir mungkin kesulitan mahasiswa ya. Oh gitu. Mungkin Mas Saifuddin dan tim ini yang maaf. Nah, besok bisa sambil ngopi di ruang jurnal ini. Iya, iya. Baik, silakan Bapak Ibu. Atau benar-benar tidak ada, atau sedang sholat, atau bagaimana? Coba saya share screen ya, Mas. Iya, silakan. Kalau menambahkan yang materinya Pak Agus Wibowo tadi yang terkait di resources, kebetulan saya tadi pagi itu habis ngisi webinar juga di S3 PBA. Nih. Ini ya. Nih kawan-kawan semua, tadi kalau masih bingung yang mau mencari sumber apa sumber referensi yang relevan dengan artikel saudara nyarinya di mana? Kawan-kawan semua harus memahami indexing dan itu ada 3 level, level tinggi ada Scopus tentunya, kemudian Emerald Insight, Taylor and Francis Olin, Springer, Routledge, dan semuanya. Nah, kawan-kawan langsung kunjungi aja scopus.com atau tanfononline.com, Emerald Insight, emerald.com, dan kalau level nasional bisa langsung kunjungi garuda.ristekprint.go.id. Nah, nanti bisa dimasukkan kata ini dengan tema saudara memberikan tanda kutip pada variabel, kemudian jika variabelnya lebih dari satu, ditambahkan tanda plus, kemudian dikutip lagi, dan seterusnya. Itu berlaku di semuanya. Dan dipilih ya seleksinya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, apakah itu di jurnal, apakah di conference paper, atau di book, dan seterusnya. Kemudian jika kesulitan mendownload karena artikel yang bagus itu di close access bisnisnya, maka bisa didownload melalui sci-hub.se. Kalau sci-hub.tw itu sudah tidak ada, tidak bisa diakses. Kemudian kalau buku bisa di b-ok.asia.
Kemudian bagaimana meng-applied in artikel, teman-teman bisa menggunakan pendekatan sistematik literatur review ya. Ada metode, kalau Mas Saifuddin tadi menanyakan berlaku enggak, ada beberapa jurnal ya yang menggunakan ya, pendekatan literatur ya. Review. Tapi targetnya yang nomor 2 ternyata kesampaian. Ya, silakan Pak Pak Heriyadi, jika ingin bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Heriyadi. Mohon maaf, saya baru bergabung. Saya dari UIN Banten. Kebetulan saya pengelola jurnal. Yang beberapa hal yang masih kita bingungkan juga itu terkait alur kerja editor. Kalau reviewer kan ya kita sudah paham ada double blind, mungkin yang untuk Scopus double blind gitu Pak ya. Yang saya ingin lebih tanyakan itu bagaimana pola idealnya alur penugasan editor gitu, dari mulai mungkin editor in chief sampai kepada production, yang mana agar Scopus itu tertarik gitu untuk melihat, ataukah ada hal-hal yang penting yang memang yang ditekankan oleh Scopus agar bisa diindeks oleh Scopus gitu. Terima kasih Pak. Ya, silakan Mas Ali Murfi bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di dalam buku pedomannya Scopus itu sebenarnya sudah sangat jelas peran editor, peran editorial board, peran reviewer dan sebagainya. Nah, kemudian prakteknya kepada alur artikel atau kerja jurnal itu sudah kita coba untuk mengvisualisasikan pada sebuah gambar. Jadi seperti ini. Pertama, artikel masuk itu diterima editor in chief initial assessment, itu langsung accepted atau rejected. Kalau Pak Agus Wibowo tadi menyampaikan dilihat dari judulnya masuk atau tidak, baru kita kirim ke reviewer. Nah, di dalam OJS, khususnya di OJS 3, ketika editor in chief ini mengassign, itu bisa digantikan atau setelah di assign oleh diputuskan oleh editor in chief accepted atau rejected, maka baru di add itu editor untuk mengassign itu, kemudian didistribusikan kepada reviewer. Nah, pada proses review itu juga dari reviewer itu ada catatan untuk editor biasanya. Nah, di JPI juga seperti itu, dari reviewer ke editor itu juga ada catatan berbarengan dengan catatan untuk penulis, seperti itu. Nah, yang mendistribusikan ke author, ke reviewer itu tugasnya editor, karena sudah di-assign oleh editor in chief di sini tadi, sampai kepada copy editing. Nah, copy editing biasanya editor itu menambahkan translator, kemudian copy editor untuk memproofread naskah itu sampai kepada fase produksi. Tetapi sebelum fase produksi itu diberikan ke editor in chief untuk final review. Nah, sampai situ kemudian dari editor in chief dikembalikan lagi untuk mempublish artikel tersebut, seperti itu. Jadi memang yang mendistribusikan itu editor, tapi kerjanya tidak cukup berat seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Lebih beratnya itu sebagai reviewer, kira-kira seperti itu. Itu bisa lebih mudahnya ketika Paknya tadi membuka OJS, karena di situ ada menu-menu, dan mungkin agak berbeda ketika Bapak menggunakan OJS 2, karena kita basicnya itu di OJS 3. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih, Mas Saifuddin, saya kembalikan. Ya, baik. Adakah yang
ingin bertanya, ya tadi sepertinya Pak Anang Ismail melambaikan tangan, apakah akan bertanya sesuatu? Oh tidak, baik. Yang lain silakan. Bisa melambaikan tangan atau bisa. Pak Karyadi mau bertanya dulu. Oh ya, silakan Pak Karyadi. Ini juga lolos. Ini temannya Busri ya. Pak, izin bertanya. Pak, Pak, Pak Haryadi tadi sudah bertanya, Pak. Sudah dijawab juga oleh Mas Ali. Ini juga lolos. Hani lolos, Ulung lolos. Ya. Jadi memang banyak yang. Silakan ada yang bertanya lagi? Ini tadi WA ya. Itu kan sudah bisa ikut-ikut tapi enggak bisa menampilkan wajah. Artinya lagi di Balai Desa, ngurusin apa yang di Balai Desa? Suara siapa itu Mas Ebutin? Suara Mas Irwanto. Oh, mau merubah status dulu katanya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ya mungkin kita cukupkan. Kalau memang Mas Ali ini lebih bagaimana mengelola jurnal ya, tadi kalau menulis tadi Mas Agus, Mas Ali lebih mengelola jurnal itu, mungkin juga para peserta bisa bertanya, apa Mbak namanya, agar kita diterbitkan di jurnal yang kita tuju itu apa yang dilakukan, kadang sering sekali banyak penulis terlalu banyak menghubungi ini ya, para chat itu ya, chat tadi, lalu mempertanyakan apa terbit. Coba Mas Irwanto suruh pindah. Mas Irwanto suruh pindah dulu katanya Pak Jainal. Suruh pindah katanya Pak Jainal. Kedengaran sampai sini. Misalnya etika menulis di jurnal itu bagaimana Mas Ali? Karena kadang banyak penulis di jurnal itu kadang sering menghubungi para pengelola ya. Jadi sering mempertanyakan itu apakah baik, mempertanyakan dan seterusnya itu. Silakan Mas Ali, mungkin kalau kita menulis di jurnal itu apa yang kadang juga ada kasus ya beberapa mahasiswa itu satu artikel diterbitkan ke beberapa jurnal itu jangan sampai karena nanti kalau ketahuan itu nanti di blacklist ya. Saya kemarin menemukan mahasiswa S2 MBA di kampus bagus ya, kampus negeri. Ya. Dua artikel diterbitkan, dikirim dua kali. Kadang penulis itu mencoba mana yang paling diterbitkan. Padahal itu secara etik itu enggak baik. Karena terjadi dua artikel itu diterbitkan bersama-sama bareng. Cuma beda, kalau manajernya itu November, di jurnal satunya Desember. Ya, itu kan sama-sama volume 2. Akhirnya kita blacklist. Mahasiswa itu dan artikelnya kita ditarik semuanya. Nah, di sini mungkin Mas Ali bisa menjelaskan beberapa etika penulis ketika kita sudah mensubmit artikel itu bagaimana etikanya ya. Silakan. Ya, silakan Mas Ali. Terima kasih Pak Zainal. Nah, itu sering yang kita alami bersama di dalam mengelola jurnal. Secara etika itu sangat tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. Jadi sebaiknya penulis itu tidak boleh double submission atau multiple submission. Jangan sampai disubmit di manajeria, tetapi di JPI, di Almaharo, di itu betul harus kita blacklist dan sebenarnya harus kita edukasi. Dan itu sangat tidak boleh karena melanggar etika publikasi. Itu yang pertama. Betul Pak Zainal, itu melanggar etika publikasi dan sangat tidak dibenarkan. Yang kedua terkait etika dalam menghubungi pengelola jurnal, idealnya artikel submit itu kurang lebih satu bulan itu harus sudah diassign sama editor chief atau editor. Jadi memang kalau dalam satu bulan kok tidak ada pergerakan naskah, memang penulis berhak untuk menanyakan. Dan di jurnal-jurnal bereputasi itu memang ada timing publication-nya, Pak. Jadi
review kapan masuk production dan sebagainya, itu ada estimasi waktunya. Nah, ketika lama itu memang berhak ditanyakan. Nah, tanya yang bagaimana, tentunya dengan bahasa email atau chat ya. Kalau chat itu kan hanya di Indonesia, kalau di luar negeri kan by email atau by OCS itu ada menu pesan. Nah, bagaimana menanyakan itu juga ada seni menanyakannya. Biasanya yang pertama didahului dengan salam, dir, itu. Kemudian namanya editor in chief, Dr. Zainal Arifin misalnya, kemudian mengucapkan permintaan maaf, I apologize, gitu ya. I would like to confirm about progress my article, gitu. Kemudian thank you for your information and cooperation. Best regard, Saifuddin, gitu misalnya. Ada etika. Jadi ya seperti mahasiswa menghubungi dosennya, gitu. Nah, itu harus dipahami kita bersama, terutama para mahasiswa ini karena sama dosennya edukasi yang mumpuni. Kayak gitu Pak Zainal dan Mas Saifuddin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ali. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Silakan yang ingin menanggapi, langsung saja berbicara. Ya, jika tidak, maka akan kami akhiri untuk diskusi kali ini. Tidak ada. Kalau tidak ada ditutup aja Mas. Jadi ya. Silakan Mas Ali bisa ditutup untuk closing sesi ini. Ya, closing statement terlebih dahulu Mas Ali. Ya, terima kasih. Closing statement-nya sama dengan tadi untuk mengakhiri. Mari kita terus ikhtiarkan, ya, kita praktek-praktek dan praktek, kita jawab kata-kata itu dengan karya. Kalau berteori terus itu kurang baik. Kira-kira begitu, Mas Saifuddin. Terima kasih. Ya, baik. Ya, diucapkan terima kasih kepada Mas Ali Murfi, SPD, MSc, Doktor Kandidat. Ya, ya, jadi apa yang diucapkan harus diwujudkan dalam bentuk karya, kalau kata Mas Ali tadi. Ya, ya, baik, mungkin untuk sesi kali ini, webinar pelatihan penulisan artikel terpublikasi pada jurnal internasional oleh Bapak Agus Wibowo dan juga Mas Ali Murfi, dicukupkan sekian, ya, materi yang cukup bagus dan memberikan wawasan yang cukup luas bagi kita semua, dan semoga kita segera, yang belum ya, untuk segera memiliki jurnal yang terbit pada jurnal yang terindeks Scopus. Amin Allahumma amin. Ya, baik, untuk waktu saya kembalikan ke MC ya, silakan untuk MC saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin telah membersamai acara webinar. Baiklah, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunga yang harum, bunga melati, bunganya indah, memikat sekali. Sekian webinar siang ini. Semoga lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Saya mewakili seluruh penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pemateri dan seluruh dosen dan peserta yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Zainal, jika ada tambahan Pak Zainal. Ya, terima kasih para narasumber dan juga teman-teman asosiasi MBI yang hadir dan juga para mahasiswa. Intinya bagaimana kita selalu untuk menulis apa yang kita baca agar tulisan kita juga dapat dibaca oleh orang lain. Menulis dimanapun juga boleh, di buku. Di jurnal dan seterusnya. Ya, kalau manusia mati harus meninggalkan karya. Salah satunya di era sekarang itu ya tulisan kita perlu bisa dibaca dengan cara dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun internasional. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan untuk materinya, ini Mas Ali ya, bukan belum share materi, nanti biar panitia, kalau teman-teman sudah presensi, nanti biar panitia nge-share sertifikat dan juga mungkin diikuti materi juga akan kita share. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dengan bacaan doa sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jumira. Materinya di-share kemana? Di manajerial lagi ya? Maaf, Pak.